Pendekar wanita penyebar bunga jilid Sembilan, Xiao Huwuiju diam saja, cuma mendadak tangannya terangkat. Plok! demikian satu tamparan, atas mana pemuda jail itu menjerit kesakitan, tubuhnya terpental roboh, dua buah giginya copot berdarah. Para hadirin ribut tertawa, lalu seorang lagi bernyanyi, "Inilah binatang kielin dipasangi dengan burung hong, bukannya burung hong direndengi dengan gao." Sin Chu bisa melihat, kalau tadinya orang bersikap menggoda Xiao Huo Chu, sekarang mereka itu dipengaruhi rasa heran dan kagum. Sinyonya sementara itu telah membawa datang sebuah lodong arak serta sepotong daging kerbau. Ia serahkan semua itu kepada tetamunya. Bocah itu sudah sinting, kalau tidak, tidak nanti dia main gila seperti barusan. Katanya, siapa bocah itu? Dia anaknya salah satu kepala di bawahan Tausu. Memang sudah lama dia gilai putri Tausu malah pada tahun yang lalu, dia telah menari bunga sama putri itu. Nampaknya putri pun menyukai bocah itu. Setahu kenapa sekarang mendadak Tausu jodohkan putrinya pada bocah hon ini yang tidak terang asal usulnya. Bocah ini rupanya tidak puas, dia minum banyak arak, lalu dia menggoda. Ha. Bocah Hon itu lihai. Kau tidak tahu, Nona, bocah gel itu ada seorang kosen di antara pemuda-pemuda kami. Sin Chu berdiam tetapi kecurigaannya bertambah. Xiao Hou Chu baru berumur 14 tahun, tak tahu dia urusan pernikahan. Kalau dia tidak setuju, dengan kepandaian yang ada padanya, siapa dapat memaksa dia? Sekarang kenapa dia diam saja? Kenapa dia mau direndengi sama pengantin perempuan ini? Kenapa dia bisa menghajar pemuda jail itu? Itu waktu ada terdengar orang meniup trompet tanduk kerbau yang panjang hingga beberapa kali, lalu tertampak sebarisan tukang musik. Upacara nikah sudah dimulai, berkata sinyonya. Seorang tetua biau mengambil dua buah cawan tanduk, semuanya diisikan arak dicampur darah kebau. Lalu orang tua itu berseru sebagai menyanyi, "Minum arak perpaduan dua cawan, saling menyinta sampai di hari tua. Terus dua cawan itu dibagi kepada mempelai." Nona pengantin menyambut dengan malu-malu, "Baba pengantin, tetapi menyentil cawan seraya berkata dengan nyaring, 'Ayahku telah memesan sebelum aku dewasa, aku dilarang minum arak, dan cawan itu mental tinggi, araknya tumpah berhamburan.'" Maka basahlah si orang tua pemimpin upacara itu. Tak tahan lagi, Sin Chu tertawa. Bukankah lucu Xiao Hou masih ingat pesan ayahnya itu? Tetua itu terkejut. Tumpahnya arak campur darah itu beralamat buruk. Sin Chu terus tertawa di dalam hati, ingin ia menyaksikan lebih jauh. Kasihkan lagi dia satu cawan. Tiba-tiba satu suara dalam dan seram, lalu orangnya muncul. Dia mirip orang Hon akan tetapi dan dan sebagai orang Biao, usianya 40 lebih, romannya bengis. Dia yang memerintah tetapi dia sendiri yang menyiapkan arak campur darah itu, ia sendiri juga yang membawa ke depan si baba pengantin, terus dia mengangsurkannya. Aku bilang aku tidak minum arak. Xiao Houchu bilang. Mendadak ia menyentil pula dengan dua jari tangannya. Jangan main gila membentak si orang bengis yang menyingkir dari itu sentilan, menyusul mana cangkir disesapkan ke tangan Xiao Houchu, terus ia paksa menuang ke mulut orang selagi si baba pengantin berseru. Xiao Houchu gelagapan, ia lekas menyemburkan keluar arak campur darah itu, meski demikian, ia dapat minum juga sedikit. Semua itu terjadi dengan cepat hingga para hadirin menyangka baba pengantin meminumnya sendiri. Melainkan, Shinju yang melihat nyata, maka nona ini jadi terkejut. Orang itu lihai sekali. Dia sudah menggunai tipu silat meminjam tenaga untuk membunuh orang yang lebih hebat dari tipu meminjam tenaga menyerang lawan. Semua anak muda, pria, dan wanita bersorak-sorai seraya berjingkrakan. Pengiring pengantin lantas membuka payung untuk memayungi pengantin perempuan untuk berjalan berlalu dari tanah datar itu. Xiao seperti ada yang mendorong, berjalan di samping pengantinnya itu. Selesai sudah upacara ini, kata Sinyonya. Sebentar di rumah Tewisu orang akan menggodai kedua mempelai Chu nelusup di antara orang banyak untuk mengikuti kedua mempelai itu. Apa, kau hendak turut mengacau di kamar pengantin? Sinyonya tanya, tertawa. Aku sudah tua bangka, rambutku sudah putih semua tidak dapat aku turut-turutan bergurau sebagai kamu anak-anak muda. Kau letih, nyonya silahkan kau pulang lebih dulu. Kata Sin Upacara ini menarik hati, sukar aku menemuinya lain kali, maka ingin aku menonton mereka mengacau kamar kemantin. Upacara menggoda pengantin bangsa Biao lebih banyak ragamnya daripada care orang Han. Kedua mempelai mesti sama-sama menggigit sebuah pinang. Mempelai laki-laki mesti membuka tutup muka mempelai wanita. Mempelai wanita mesti bernyanyi untuk menghaturkan terima kasih kepada tetamu-tetamunya. Dan lain-lain lagi. Sin Chu di antara orang banyak terus memperhatikan Xiao Hou Wicu saja. Ia dapat kenyataan sinar mata orang mendong saja, bagai orang hilang semangatnya. Bocah itu menurut saja apa yang orang suruh dia lakukan. Habis bergurau sekian lama, Laki-laki yang tadi memaksa Xiao Hou wicu minum arak berkata, Cukup sudah. Mempelai laki-laki tipis kulit mukanya, kalau dia digoda terus, nanti dia menangis. Orang semua tertawa riuh. Wanita pengiring mengambil kipas, dia kasihkan itu kepada Xiao Hou wicu, yang disuruh mengetuk pundak mempelai wanita tiga kali. Tiba-tiba Xiao -tiba Hou Chu mengasih lihat Roman sungguh-sungguh. Dia baik sekali terhadapku, kenapa aku mesti ketok dia? Tanyanya, keras. Mendengar itu, kembali orang banyak tertawa riuh. Wanita pengiring berbisik di kuping mempelai laki-laki. Inilah upacara. Kau ketok saja pelahan-pelahan tiga kali. Bisikan itu seperti tidak didengar nyata Xiao sebaliknya seorang muda di sampingnya mendengarnya, dia ini lantas berseru. Tidak boleh. Tidak boleh. Mesti mengetok dengan keras, kalau tidak, itu artinya takut bini. Kembali orang tertawa gempar. Matanya sial Hawiwu bersinar, agaknya ia cemas hatinya. Mungkin ia ketahui artinya takut bini. Itu, bahwa itu memalui. Ia lantas angkat kipasnya, tiga kali ia pukul pundak pengantinnya. Hebat pukulannya itu, setiap kalinya, pengantin itu berjengit. Bahkan setelah pukulan yang ketiga, dia berlompat, kedua matanya mengeluarkan air, parasnya berubah pucat. Kembali orang banyak tertawa, semua memuji. Bagus. Sin Chu terkejut. Ia tahu pukulan Xiao Hou Chu itu hebat, pantas nona pengantin kesakitan, melainkan dia mencoba menahan sakit, dia dapat tidak menjerit. Suara tertawa baru berhenti kapan orang melihat baju di pundaknya nona pengantin itu pecah robek hingga terlihat kulit pundaknya. Mereka tidak berani menggoda pula. Hanya seorang mengambil air labu untuk disiramkan kepada kedua mempelai bergantian. "Ha, kau berani siram aku?" membentak Xiao Hongwacu. Ia terus menyampuk sama kipasnya, maka air labu itu berbalik menjeblok muka si penyiram munkrat kepada mereka yang berdekatan. Kali ini suara orang riuh bahna kaget dan heran. Menyiram dengan air labu itu ada adat kebiasaan orang biau, tanda pemberian selamat, makin basah pakaian pengantin, makin beralamat baik katanya. Si orang lelaki memegang lengan Xiao Huachu, ia membisiki, lalu air labu disiramkan untuk kedua kali, kali ini basah bajunya Xiao Huachu. Meski begini, itulah alamat tak baik. Menurut kepercayaan orang Biau, maka di belakang kali, kalau bukan si lelaki tentulah si perempuan, yang bakal menikah pula. Sampai di situ selesai sudah upacara mengacau pengantin, berkesudahan dengan kacau dan kecewa, orang semua lesu. Selagi orang bubaran, diam-diam Sinchu sembunyi di gunung-gunungan di dalam pekarangan rumah si kepala suku, kemudian ia naik ke atas genteng kamarnya Xiao Houchu untuk mengintai. Ia lihat dua-dua mempelai duduk di atas pembaringan, keduanya berdiam saja, tidak ada romen gembiranya. Baru kemudian mempelai perempuan memecahkan kesunyian. Eh, kau bilang kasuka suka aku, nyata kau mendustai. Katanya. Siapa bilang dusta? Xiao Houchu menjawab. Terhadap Xiao Liong aku tidak sebaik terhadapmu. Siapa itu Xiao Liyong? Onat tanya, "Xiao Liyong itu anaknya tetanggaku yang aku panggil Paman Yang Nomor Dua." Jawab Xiao Huwachu, "Dari masih kecil sekali kita biasa bermain-main berdua, cuma dia bernyali sedikit kecil. Begitulah di bulan ketiga dia tidak berani turun ke empang untuk menangkap ikan. Dia takut dingin." Xin Chu ingat ketika pertama kali ia ketemu Xiao Huwachu. Anak ini lagi mengganggu satu bocah nakal. Bocah itulah, rupanya si Xiao Liang diam-diam ia tertawa dalam hatinya. Nona pengantin rupanya merasa lucu, "Mana dapat aku dibanding dengan Xiao Liang?" Katanya, "Aku ini istrimu, istri. Istri itu apa?" Xiao hauhucut tanya. "Istri yaitu orang paling terdekat denganmu, oh." Agaknya Xiao Wicu bingung atau linglung, ia seperti tak aku si nona, ada orang terdekat dengannya. Sebenarnya, kau akui aku sebagai istrimu atau tidak? Seng istri menanya pula, "Eh, kenapa sih kau mendesak aku dengan pertanyaanmu ini?" Xiao Wicu tanya, "Habis, kenapa kau tidak mau saling tukar minum arak denganku? Usiaku masih muda sekali, aku tidak minum arak." Nona itu sangat mendongkol dan berduka, dia menangis. Kenapa kau menangis? Xiao Houchu agaknya cemas. Aku toh tidak menghina kau? Kau berani menyebut tidak menghinaku? Kenapa kau pukul aku tiga kali dengan keras? Sampai sekarang pundakku masih sakit. Sebab mereka itu bilang, jikalau aku tidak memukul, aku takut bini. Oh, kiranya kau gusar karena itu. Nah, kau pukulah aku tiga kali. Maukah kau? Jikalau masih kurang, kau boleh pukul sampai enam kali. Selagi berkata, sinar mata Xiao bercahaya. Sin Chu lihat dia seperti kembali kepada kenakalannya. Ia bersenyum, di dalam hatinya ia kata. Di mana di kolong langit ini ada mempelai laki-laki bicara seperti bocah cilik? Karena memikir begini, timbul pula kecurigaannya. Maka ia berpikir lagi. Xiao Hui Chu sangat cerdik, jarang ada bandingannya, kenapa sekarang dia jadi tolol, mirip anak desa yang dulu? Kenapa dia kasih dirinya diperbuat sesukanya oleh orang lain? Inilah bukan sifatnya. Mungkinkah dia telah kehilangan sifat nuraninya? Ia ingat Tan Hang pernah membilang, siapa terlalu bergirang atau terlalu berduka, sifat aslinya bisa hilang atau berubah. Tapi Xiao Houchu masih bocah, dia belum kenal asam garamnya dunia. Kenapa dia agaknya berubah? Apa benar? Xin tanya. Kenapa tidak benar? Kalau kau senang, kau pukulah. Si Rona mengambil kipas. Xiao Houchu buka bajunya. Mulailah. Aku buka bajuku supaya kau memukul sepuasnya. Plok. Demikian suara pukulan. Si ona benar-benar memukul dada orang. Eh, kenapa nona ini pun bersifat kekanak-kanakan? Chu heran. Ia mengawasi, lalu ia menjadi kaget. Ia dapatkan kerong memukul si nona. Ada menurut gerakan menotok jalan darah, sasarannya pun jalan darah, soan kiai. Dalam kagetnya, ia siapkan bunga emasnya, siapkan, menolong kalau Xiao Wicu dihajar hingga pingsan. Ia mengawasi terus. Ia dapatkan Xiao Hou wicu menarik napas dalam-dalam. Si Nona menyerang pula, menotok hingga tiga kali, semua itu melejit, seperti dada itu ada minyaknya dan licin. Nona itu menyerang dengan totokan hebat tetapi Xiao Hou wicu merasakannya sebagai garukan. Menampak itu Sin Chu heran berbareng girang. Baru satu tahun tidak bertemu, bocah itu sudah maju pesat ilmu iwa okangnya. Memang, Siapa latihannya ilmu itu sudah sempurna, dia tak takut ditotokan jalan darah lagi. Ilmu itu bisa dicapai dengan latihan sedikitnya 10 tahun. Di India ada ilmu yoga, yang pun bisa menutup jalan darah, caranya berlainan dan tempo pelajarannya sedikitnya 2-3 tahun untuk yang telah ada dasarnya. Xiao Houchu mengikuti Hekpet Moko baru satu tahun, dia telah dapatkan ilmu menutup diri itu, Sungguh langka. Tiga kali kau membalas menyerang aku, kau puas bukan? Xiao Huaichu kata pada kemantinnya. Tidak, sahut si istri. Tadi kau pukul aku sampai aku merasa sakit hingga air mataku keluar, kau sendiri, mengkerutkan alis pun tidak, jadi kau tidak merasa sakit sedikit juga. Ya, habis apa daya? Kata Xiao Huaichu. Ilmu ini aku diajarkan guruku. Bagaimanapun kau pukul aku, aku tidak akan merasa sakit. Ilmu ini tidak dapat dipelajari lain orang. Kau dapat belajar, kenapa lain orang tidak? Xiao Wicu mementang lebar kedua matanya. Ia rupanya anggap pertanyaan itu beralasan. Eh, kau ajari aku ilmu itu, bolehkah? Ditanya begitu, sinar mata Xiao Wicu berubah, agaknya ia cemas. Ia lantas menggeleng kepala. Tidak dapat, sahutnya. Sinona heran. Ia menanya kenapa. Sebab ini, ini tidak dapat diajarkan kepada lain orang. Ngaco. Lain orang boleh kau tidak ajari. Aku lain, aku istrimu. Suami istri ada seperti satu tubuh. Bagaimana kau tidak sudi mengajari aku? Begini kah satu istri? Tanya Xiao si Hawi Chu meringis. Benar. Apalah yang istri minta suaminya mesti memberinya? Ah, kalau begitu, seumurku aku tidak mau beristri, tapi kita sudah menikah. Mana dapat kau menyangkal? Kelihatannya Xiao si Huochu berkuatir, dia duduk bengong saja. Begini saja, katanya. Kemudian aku ajari ilmu ini, tetapi kau tidak dapat menjadi istriku. Dapatkah begitu? Tidak, sahut si istri. Sin Chu heran mengapa Xiao si Hou Wicu jadi demikian tolol. Ia menduga nona pengantin itu bakal gusar. Tidak taunya si nona menunjang janggut dan berpikir. Kemudian dia kata, Baiklah, karena kau tidak sudi jadi suamiku, tidak dapat aku paksa. Sekarang kau ajari aku ilmumu, tidak apa aku tidak jadi istrimu. Berapa lama aku mesti belajar? Lamanya tiga tahun atau cepatnya cuma satu tahun, "Sahut Xiao Huwicu, hanya setelah mempelajari rahasianya, selanjutnya orang mesti berlatih sendiri. Berapa lamanya tempo belajar rahasianya itu? Kurang lebih sepuluh hari. Baik, dalam sepuluh hari kau ajarkan aku sampai bisa, sepuluh hari sehabisnya itu aku akan melepaskan, mengasih kau pergi. Benarkah itu?" Xiao Huwicu kelihatan girang sekali. Kita bangsa Siaw tidak pernah mendustai. Baiklah, sekarang juga aku mengajari kau. Sin heran bukan main. Rupanya Nona ini bukan menikah dengan sesungguhnya. Ia berpikir, dia terlebih muda daripada aku, tetapi dia cerdik sekali. Apakah dia telah diajari oleh orang tua? Ah, hebat. Apakah ini bukan semacam jebakan, perangkap guna memperdayakan Xiao Wuacu? Ilmu silat ada golongannya masing-masing. Ilmu silat rahasia sesuatu golongan atau perguruan tidak dapat diajarkan kepada orang luar kecuali orang dapat perkenan dari gurunya. Sekarang Xiao si Haowu hendak obral ilmunya itu, pasti Shin Chu berkhawatir. Tidak dapat ia menguasai diri lagi, ia lompat turun ke bawah, terus ia lompat masuk ke dalam kamar Nona pengantin kaget bukan main melihat ada orang berlompat masuk ke kamarnya, dia ternganga hingga tak dapat dia mengucapkan sesuatu. Xiao Hao pun menjulak mengawasi Nona Ie, hatinya gelisah. Xiao Hao kau kenali aku atau tidak? Sin cutanya tanya si bocah tanpa ia gubris Nona pengantin. Bocah itu mundur dua tindak. Ia mengawasi. Kau, kau siapa? Ia tanya. Di mana kita pernah bertemu Ia bingung, ia seperti lagi berpikir keras Mengingat-ingat sesuatu yang ia lupakan Sin cuma masgul sekali Ia mau percaya, bocah itu telah makan semacam obat Hingga dia tak sadar akan dirinya Kasihan bocah demikian lincah Kena dibikin jadi dungu begini Ia ulur tangannya, ia pegang pundak orang Aku ialah cie sin cumu Katanya, apakah kau sudah lupa? Encik Sin Chu, Xiao Hou Wichu mengulangi suaranya pelahan. Ia seperti ingat tetapi tidak berani segera mengutarakannya. Sin Chu menatap bocah itu sampai mendadak ia ingat pengajarannya gurunya, Tio Tan Hong, tentang ilmu menyadarkan orang yang lupa ingatan. Dengan mendadak saja ia menotok Jin Tiong dari Xiao Hou Wichu tanpa bocah itu sempat berkelit atau menangkis. Atas itu, Xiao Hou menjerit kaget. Xin Chu menyambar kipas di atas pembaringan, seraya membeber dan mengibaskan itu, ia tanya si bocah. Ingatkah kau siapa aku? Xiao Hou mementang kedua matanya lebar-lebar. Inilah ilmu yang kau ajarkan aku. Sahutnya lekas. Encie Xin Chu. Memang di musim semi tahun itu, waktu pertama kali mereka bertemu, Sin Ona telah menggunakan kipasnya mengipas air di tubuhnya Xiao Hou Wicu dan sekarang Xiao Hou Wicu ingat gerakan tangan orang itu. Sin Chu Girang bukan main mendapatkan orang telah sadar. Kau telah dapat mengingatnya, bagus, katanya. Sekarang lekas ikut aku pergi. Ia pun menarik tangan orang. Tiba-tiba Xiao Hou Wicu nampaknya bergelisah, rupanya diajari. Tidak, tidak, katanya. Tidak dapat aku pergi. Apakah kau juga ingin menjadi istriku? Bocah ini telah makan obat pelupa ingatan, totokannya sincu kurang tepat, totokan itu tidak dapat dipakai mengobatinya, mendadak saja siau howicu ingatan cie sincu. Habis itu, ia tak sadar pula. Sincu mendongkol berbareng gelih hatinya. Ia tidak menyangka bahwa orang belum sadar antronya. Tidak dapat aku menjadi istrimu," ia berkata. "Aku hanya hendak menolongi kau." "Kau takut apa?" Ia sambar pula tangan orang untuk ditarik, buat diajak pergi berlari. Justeru itu ia merasakan sambaran angin di belakangnya. Itulah si nona pengantin yang dengan sebilah pisau tajam di tangannya sudah menikam sambil mempelai itu mendamprat. Perempuan tidak tahu malu. "Kenapa kau merampas suamiku?" Sin Chu tidak menjadi kaget atau bingung, sembari menarik sedikit tubuhnya, ia memutar diri, sebelah tangannya diulur, maka sedetik saja ia sudah dapat merampas pisaunya si Nona, yang ia terus lemparkan keluar kamar. Kau yang tidak tahu malu. Ia balik mendamprat. Ia mendongkol di damprat Nona itu. Kau toh menikah bukan dengan sesungguhnya hati. Kau masih begini muda, kenapa kau begini licik? Kenapa kau hendak mengakali kepandayan orang? Nona pengantin itu mendadak menangis. Dia menjatuhkan diri berguling di tanah. Lalu, dengan kedua kakinya, dia menendang kalang kabutan kepada Nona Ie. Dia nyata telah bersilat dengan ilmu silat tendangan berantai. Benar, kau pun mengatakan kau tidak dapat menjadi istriku. Tiba-tiba, Xiao -tiba si Huichu berkata, ia nampaknya bingung melihat nona pengantin menangis dan menyerang hebat itu. Shin Chu berjaga diri dari serangan nona pengantin, satu kali, ia menyabat kaki orang. Jangan lukai dia. Xiao Hou Chu berseru seraya ia menarik tangan si nona. Bocah ini ketahui itulah serangan berbahaya. Dia sebenarnya orang baik. Orang baik apa? Berkata Shin Chu. Kembali ia ayun tangannya. Jangan. Xiao Hao Wicu mencegah pula. Baik aku akan turut kau pergi. Inilah jawaban yang diharap Sin Chu, maka ia tarik tangan orang, ia biarkan si nona pengantin. Keduanya sudah lantas keluar dari rumah. Baru mereka tiba di pekarangan, mendadak mereka dengar suara yang seram. Perempuan siluman yang bernyali besar. Bagaimana kau berani datang kemari merampas baba pengantin? Kata-kata itu disusul sama menghalangnya satu orang. Sin Chu segera mengenali orang yang memaksa Xiao Hou Wichu minum arak pengantin. Dia mengenakan pakaian orang Biao, di kedua lengannya masing-masing ada lima buah gelang perak. Ketika ia berbicara, ia mengangkat kedua tangannya, maka sepuluh buah gelang itu memperdengarkan suara beradunya yang nyaring dan berisik. Sin Chu tidak mempunyakan kegembiraan untuk berbicara, ia lantas sayun sebelah tangannya melayangkan tiga tangkai bunga emas yang ia telah genggam di tangannya itu. Ia menyerang orang itu di tiga jalan darah cian hiat yang pek hiat dan Hiatai hiat Orang itu tertawa berkakak. Dia mengibas tangannya yang kiri. Entah tipu silat apa itu yang dia gunakan selagi dia mengibas, terdengar suaranya yang rada aneh. Lantas sebuah gelang di tangannya itu melesat melayang menyambar, tak lurus, tetapi kesudahannya, semua tiga bunga emas terjatuh ke dalam tangan bajunya. Yang aneh, gelang perak itu pun kembali ke tangan pemiliknya. Inilah kejadian di saat Sin Chu hendak menghunus pedangnya guna menangkis gelang itu. Orang itu mengasih keluar ketiga bunga emas, apabila dia sudah melihat nyata, dia menunjuki Roman heran. Sin Chu pun tercengang. Ia dapat kenyataan, Caranya orang menggunai gelang adalah dengan bantuan kekuatannya tenaga dalam, jadi orang ini benar-benar lihai. Xiao Hou Wicu. Ia lantas menyadarkan bocah itu. Jikalau kau hendak berlalu dari sini mari kita bekerja sama. Ia mengucap demikian karena ia pikir. Xiao Hou Wicu telah maju banyak dalam satu tahun ini, kalau dia membantu, aku pasti dapat melayani ini orang aneh. Di luar dugaannya, ia tidak dapat jawaban dari bocah itu. Ia dapatkan Xiao Hongwuchu berdiri menjublak, sedikit juga tidak ada tandanya dia hendak menyambut ajakannya itu. Ia heran dan merasa kecele. Xiao Hongwuchu, kau kenapa? Ia tanya, membentak. Bocah itu tidak menjawab, jawaban datang justru dari si orang aneh, dengan tertawanya yang dingin dan seram. Merampas baba pengantin juga mesti dengan persetujuannya si baba pengantin sendiri. Dia berkata, dingin. Fui, kau main tarik-tarik orang, sungguh kau tidak tahu malu barang sedikit juga. Sinchu menjadi gusar sekali. Kamulah yang merampas babak pengantin. Ia membaliki. Cis kamu memperdayakan satu bocah. Tidak tahu malu. Kembali orang itu mengasihi dengar tertawa dingin. Kau hendak bawa lari orang di sini, banyak calonnya. Dia berkata, tapi dia ini tidak sudi ikut padamu. Perlu apa kau masih berdiam di sini, menggerembengi dia dengan memandang kepada tiga buah bunga emasmu ini? Aku tidak hendak melukai padamu. Nah, kau pergilah. Jikalau kau sudah pulang, kau beritahu pada subuhmu. Kau kau bilang bahwa Bonggo Ancu murid dari Cek Seng Pei menahan tiga buah bunga emasmu ini. Jikalau dia hendak mengambilnya pulang, dia boleh datang ke Owi Bongsan. Sin Chu murka bukan kepalang. Belum pernah ia terhina sebagai ini. Parasnya pun berubah pucat. Tidak ayal lagi, ia cabut pedangnya, pedang cengbeng Kiam. Xiao Hou Chu, mari kau turut aku pergi. Ia berseru seraya ia geraki tubuhnya untuk menerobos pergi. Tinggalkan Xiao Hua Chu. Kau pergi sendiri. Membentak bongkoan ancu si orang aneh itu dengan suaranya yang keras dan seram. Ia pun mengibaskan sebelah tangannya yang panjang, atas mana dua buah gelangnya molos dari tangannya dan menyambar sambil berputar ke arah nona kita. Xin Chu terkejut berbareng gusar. Ia menjejak dengan kedua ujung kakinya, untuk mencelat lompat, ketika kedua gelang tiba padanya, ia menyabet dua kali beruntun. Di dalam ilmu ringan tubuh dan menggunai pedang, kecuali kurang mendalam latihannya, Sim Chu jarang tandingannya. Hal ini di luar dugaannya si orang aneh, maka juga, dia kaget bukan kepalang tempo tahu-tahu dua buah gelangnya itu kena terbacok hingga putus menjadi empat potong. Tentu sekali dia tidak keburu menarik pulang. Sin Chu tidak berhenti sampai di situ, sudah kepalang tanggung, ia mencelat pula, maju kepada orang aneh itu, untuk menyerang dia, hingga dalam sekejap, sinar pedangnya sudah berkelebat di depan mata orang. Pedang yang bagus. Bonggo Ancu berseru, sedang tangannya mengibas. Dia bukannya menangkis, dia hanya memapaki, untuk menyambar, menyengkeram lengan orang. Dia bergerak tak kalah dengan dengan kesebatannya Lo Tong San. Hebat ancaman bahaya untuk Sin Chu itu, karena serangan pedangnya sudah berjalan, untuk menariknya pulang, sudah tidak ada tempo lagi. Segera lengannya bakal kena dilanggar tangan musuh dan mungkin bakal patah. Xiao Hou Wei rupanya dapat melihat ancaman itu, dia berseru kaget. Sin Chu sendiri tidak mau menyerah lengannya dibikin patah untuk menolong diri, ia kasih bekerja tangannya yang kiri. Dengan dua jari tengah dan telunjuk, ia menotok kepada tangan lawannya itu. Bonggo Ancu tidak menyangka sama sekali, dia kaget tidak terkira. Syukur untuknya, dapat dia membatalkan serangannya sambil tubuhnya juga dimundurkan, dengan begitu, serangannya gagal, dia sendiri tertolong. Itulah Hoakun berseru Xiao si Huachu, yang dapat melihat serangan si Nona. Hoakun ialah ilmu silat burung Hoo. Tidak salah. Sin menyahuti bocah ini. Tapi ia membuka mulut untuk terus berdiam. Kembali ia meneruskan serangannya kepada orang aneh dari Ong Bong San itu. Ia menyerang dengan ujung pedangnya, di bawah itu ikut bergerak tangannya yang kiri, yang dikasih melengkung sedikit. Itulah pakun. Xiao Hou wacu berseru pula. Ia lantas ingat tipu silat itu pakun atau macan tutul. Ketika dulu hari hepet, Moko Ditayau mengajarkan dia ilmu silat lokohan wohengkun. Kedua saudara Moko itu sudah gunai sasaran hidup dalam dirinya tujuh pahlawan dari istana. Itu waktu, Xiao Hou Wicu ada bersama Xin Chu, keduanya memperhatikannya hingga sekarang merasa dapat mengingatnya dengan baik. Xiao Haoju telah kena makan obat akan tetapi ia tak lenyap antara kesadarannya masih ada sisa ingatannya maka itu melihat penyerangannya sincu itu ia ingat samar-samar pengajaran gurunya ia lantas saja berpikir keras untuk mengingat-ingat terlebih jauh sayang dalam sesaat itu ia tidak cukup kuat untuk mengatasi dirinya itu waktu bonggo Ancu telah kerjakan tangan dan kakinya dia mulai menyerang si Nona, selagi kedua tangannya menyerang saling susul, kedua kakinya mengikuti maju merangsak. Nampaknya dia berlaku bengis sekali. Sin Chu lantas terdesak, terpaksa ia main mundur. Kenapa kau tidak hendak menggunai Liong Kun? Tanya Xiao si Hou Wacu. Ia terus memperhatikan jalannya pertempuran itu, ia melihat kefadahannya Liong Kun. Ilmu silat naga. Aku lupa menyahuti si Nona sengaja. Sebenarnya ia bukannya lupa, ia hanya tidak berani mengadu tenaga, keras lawan keras, karena ia tahu ia kalah kuat. Di antara loohan ngohengkun ilmu silat lima macam hewan liongkun adalah yang memerlukan tenaga besar sedang ia sendiri bertenaga kecil, di lain pihak, musuhnya sangat tangguh. Bonggo Ancu juga telah dapat melihat kelemahan orang, ia mendesak di bagian yang lemah itu, ia menggunakan ilmu silat Kim Naciu. Menangkap tangan dibantu Kung Ho Tenaga sejati. Beruntung buat shin Chu, lihai ilmu pedangnya dan enteng sekali tubuhnya, ia dapat bergerak dengan lincah, sedang Cheng Kiam, pedangnya itu, ada pedang mustika yang bisa merusak ilmu tubuh kedot semacam Kim Chiong Tiao dan Tiar Pausan. Ia bersilat dengan Ho Okun, Pakun dan juga coakun ilmu silatular, karena itulah ilmu yang paling tepat untuknya, tak usah ia menggunakan tenaga berlebihan. Begitu, dengan pedang ia mainkan ilmu silat pek Tian Hian Ki Kiam Hoat, dengan tangan kiri dengan ngoheng loohan kun. Ia terdesak tetapi ia masih dapat bertahan. Sinona pengantin juga selama itu telah turut menonton pertempuran, ia berdiri di samping. Sampai itu waktu, Mendadak ia menegur Xiao Hou Chu. Xiao Hou Wacu, perkataanmu dapat dipercaya atau tidak? Justru itu, Xin Chu pun menyerukan. Xiao Hou Wacu, kenapa kau masih tidak mau mengangkat kaki? Dia nanti memaksa kau menjadi suaminya. Karena ia berbicara, hampir saja Nona Ie kena dihajar Bonggo Chu yang telah menjambak secara hebat sekali. Kenapa kau tidak hendak menggunakan wawukun? Berteriak siau, Hou wa, Ia lihat si Nona terancam, ia sampai tidak menghiraukan pertanyaan pengantinnya atau peringatannya Nona IE itu. Hou kun, ialah ilmu silat harimau. Ah, Hou kun pun aku lupa. Sin Chu menjerit dengan jawabannya. Kembali bongo ancu menyerang, kali ini ia membuatnya si Nona terhuyung tiga tindak. Saking cepatnya peristiwa berlaku. Xiao Chu tidak tahu nona itu terluka atau tidak. Hanya, saking kaget, sekonyong-konyong dia berlompat dengan terjangannya, tepat dia mengenai pundak bagian belakang dari bonggo ancu, sembari menghajar dia berseru. Hou Kun begini bukan? Orang aneh dari Ou Bongsan itu tidak menyangka sekali-kali bahwa Xiao Chu bakal menyerang padanya, ia tidak dapat menangkis atau berkelit, maka itu ia merasakan sangat sakit. Tentu saja ia menjadi sangat murka. Xiao Hou kau berontak? Dia mementak, bengis. Xin Chu menggunai ketikanya yang baik, yang ia memang sedang cari. Ia tidak mau mengasih ketika bocah itu terpengaruh si orang aneh. Betul. Ia berseru. Kau gunai lagi liongkun. Kun. Di mulut nona kita menganjurkan Xiao Hou Chu, gerakannya adalah lain. Sekonyong-konyong saja ia mencelat, meninggalkan lawannya, berlompat kepada nona kemantin, yang ia segera totok urat gagunya, menyusul mana ia berseru pula. Xiao mari kita bekerja sama, kita robohkan ini manusia jahat. Dia tentu tidak bakal menjadi istrimu. Dengan dia, Xin maksudkan nona pengantin. Serangannya ini tepat waktunya. Sebab itu waktu si Nona justru hendak mempengaruhkan pula Xiao Houchu, supaya Xiao Houchu mengajarkan dia rahasia ilmu silatnya. Xiao Houchu terpengaruh kata-katanya Sin Chu. Dia benar-benar takut-takut nanti menjadi suaminya Nona pengantin itu. Di lain pihak, ia mulai merasa semakin mengingat Sin Chu, kesannya bertambah baik. Karena ini, ia serang pula bonggo anchu. Chu. Lihat, Apakah ini bukannya Liong Kun? Katanya membarengi serangannya itu. Benar. Itulah Liong Kun. Berseru Sin Seraya ia tertawa terbahak-bahak. Ia pun membarengi menyerang dengan pedangnya, dengan gerakannya menggulung sungai Perak. Itulah tikaman dari atas ke bawah. Bicara dari hal ilmu silat, Siowowicu masih kalah jauh daripada bonggoancu dan walaupun serangannya Iesincu sangat lihai, dapat si orang asing mengelakannya, hanya kali ini dia menghadapi dua serangan berbareng. Dapat dia berkelit dari kepalan, tidak dapat dari pedang, dapat dari pedang, mestilah ia kena tertinju. Tentu saja dia tidak sudi kena ditikam dadanya atau didodet perutnya, dia lebih suka merasakan bogem mentahnya si bocah. Demikian sudah terjadi, selagi dia berkelit dari si Nona. Duk. Maka dia merasakan pinggangnya terhajar hebat, sampai dia terhuyung beberapa kali. Masih dia bersyukur yang dia bisa menyingkir dari ujung pedang cengbeng kiam. Xiao Houchu baru berusia 14 tahun, tetapi sebagai bocah, ia telah terlatih baik sekali. Sejak umur satu tahun ketika ia mulai belajar jalan, ia sudah mulai dilatih urat-urat dan tulangnya, ialah dengan setiap waktu dipakaikan rendaman obat kuat dan setelah ia mulai mengerti ini dan itu, ia mulai diberikan pelajaran silat pokok, untuk menanam dasar. Tio Hang Hu mengerti dua-dua ilmu dalam dan ilmu luar, maka Xiao Hao Wachu pun dididik dalam dua rupa ilmu kepandaian itu, mulanya ilmu luar, lalu ilmu dalam. Maka itu, di antara Shinchu dan Xiao Hauchu, si nona menang ilmu silat, si bocah menang tenaga. Demikianlah, hebat Bongo ancu merasakan pukulan bocah itu, meskipun dia tidak roboh, dia hampir menjerit aduh. Bagus, berseru Shinchu, yang tak berhenti dengan penyerangannya, malah dia perhebat. Setelah menikam tiga kali saling susul, ia serukan si bocah. Bagus, Xiao Hauchu. Mari kita bertaruh. Mari lihat, kau punya lohan ngoheng kun lebih liyahai atau aku punya hian kie kiam hoat. Bocah-bocah umumnya suka menang sendiri, Xiao houichu tidak menjadi kecuali. Bukankah ia telah berhasil menggebuk bonggo ancu sampai dua kali? Maka itu ia lantas tertawa berkakakan. Pastilah tinjuku lebih liyahai, dia menjawab. Dengan tinju, dia maksudkan ilmu silatnya, loohan Heng wohengkun itu, kau lihat tua bangka ini. Dia tidak dapat berkelip, lihat akan aku hajar pulau hidungnya dengan pakun. Dia terus lempangkan pinggangnya, dia menyambar dengan kepalan kirinya, berbareng dengan mana kepalan kanannya meninju. Itulah gerakan pakun atau ilmu silat macan tutul. Berbareng dengan itu, Chu juga menyerang dengan pedangnya. Bagaikan biang lala perak menyambar melintang guna memegat jalan mundur lawan mereka. Dikepung begitu rupa, jago dari Owi Bongsan itu terpaksa mesti berlompat ke depan. Tidak dapat ia mundur dan kalau ia diam saja, ia bakal dihajar pula si bocah. Walaupun begitu, meski juga ia berlaku gesit sekali, ia masih kalah cepat dari Xiao Haowachu dengan menerbitkan suara dalam Batang hidungnya terhajar tepat hingga kembali ia merasakan sakit. Girangnya Xiao Hou bukan alang kepalang. Lihat, akan aku serang pula dia dengan hokun. Dia berseru pula. Bonggo Ancu mendongkol sekali, sedang hidungnya telah mengucurkan darah. Kali ini tidak nanti kau dapat meninju aku. Pikirnya. Ia berkelit dari serangannya Sinchu, yang telah mendesak pula, sembari menangkis, ia angkat sebelah kakinya untuk menendang si bocah, menendang kepalan orang. Di waktu melawan demikian, ia tidak pernah pikir ia lo Ohan Kun, yang mengutamakan kecepatan. Maka juga, cepat gerakannya kaki, lebih cepat pula melesatnya tinju. Hanya, disebabkan kaki itu menghalang di tengah jalan, maka bagian dengkulnya yang kena dihajar. Mau atau tidak, Jago O -oh, Bongsan itu mesti menekuk kaki berikut tubuhnya. "Hai, kau berlutut di depanku memohon ampun," berseru Xiao Haowu Chu yang melihat gerak gerik orang itu. "Ah, tidak enak hatiku untuk menghajar pula padamu." Pertempuran itu telah mengejutkan orang-orang di rumah Tao itu serta dekat-dekatnya, yang termasuk satu halaman kampung, begitupun sejumlah penari-penari bunga yang masih belum berlalu. Mereka itu lantas lari menghampirkan. Tidak bagus. Sin Chu teriak. ke Xiao Hou Wicu apabila ia tampak mendatanginya banyak orang. Jikalau kau tidak hajar tua bangka ini, kita pasti tidak bisa lolos dari sini. Xiao Hao kena dipengaruhkan pula. Baiklah, akan aku hajar pula dia dengan Liang Kun. Ia berseru menyahuti, terus dengan mengerahkan tenaganya, ia menyerang pula Go An Jago Owobongsan itu tengah tak berdaya, maka itu kembali ia kena dihajar. Ini kali ia tidak dapat bertahan lebih lama pula. Begitu terserang, ia menjerit, tubuhnya roboh terguling, tidak dapat ia lantas merayap bangun pula. Sinchu tidak mau bekerja ke palang tanggung. Meninggalkan bonggo Anchu itu, ia lompat memapaki orang banyak, ia serang mereka itu tanpa memilih bulu. Ia tidak menggunai pedangnya hanya ia menotok setiap orang yang berada paling dekat dengannya, hingga orang tidak dapat berdaya lagi kecuali nanti, selang 12 jam, mereka itu akan bebas sendirinya. Setelah itu, dengan menyekal lengannya Xiao Hou ia tarik bocah itu untuk dibawa lari kabur dari rumahnya Tosu. Sesudah lewat tengah malam itu suasana jadi sunyi sekali. Ketika Sinchu berdua sampai di tanah datar di mana tadi orang menarikan bunga dan kedua mempelai menjalankan upacara, di sana pun sunyi senyap, tinggal sisa api bekas memanggang daging kerbau serta berserakannya bunga-bunga. Di situ si Nona memandang kawannya, ia lantas saja tertawa. Xiao Houchu masih mengenakan pakaian pengantin. Habis itu, Nona ini berdiri diam. Aneh pengalamannya malam ini. Ia merasakan seperti habis bermimpi. Ia pun merasakan dunia sangat luas tetapi sepi. Xiao Houchu sendiri juga merasa ia tengah bermimpi, kedua matanya celingukan ke sekitarnya. Sekian lama ia mengawasi Xin Chu. Akhir-akhirnya ia membuka mulutnya. Ia tanya, kemana kau hendak membawa aku? Kau sendiri hendak pergi kemana? Sin Ona balik menanya. Ia lihat orang bingung atau belum sadar betul. Aku tidak tahu. Menyahut anak itu, ketolol-toloan. Kenapa kau dapat datang kemari? Sin Chu menanya pula. Aku tidak tahu. Kenapa kau tidak tahu? Mustahilkah kau jatuh dari atas langit? Coba kau pikir baik-baik. Kapan pengantinmu itu muncul di dampingmu? Mustahil dia muncul dari dalam tanah? Habis berkata, Sinona tertawa manis. Xiao Hua tunduk. Ia rupanya berpikir. Ketika ia mengangkat kepalanya, matanya memperlihatkan sinar berkuatir, suatu tanda hatinya tidak tenang. Aneh sekali, katanya kemudian. Dia memang seperti muncul dari dalam tanah. Rasanya, begitu aku mendusin, dia sudah berada di dampingku, lagi melayani aku. Sinchu pun heran. Mana gurumu?" Ia tanya. Ia menanya tetapi hatinya mengatakan, "Hek, moko itu beroman sangat luar biasa, tidak nanti Xiao Houchu dapat melupakan mereka." "Guru? Guru apa?" Xiao Houchu balik menanya. "Apakah ilmu silatmu didapat sejak kau dilahirkan?" berkata Si Nona menanya. "Siapakah yang telah ajarkan kau ilmu silat itu? Kau ingatkah?" Xiao berpikir pula. Agaknya ia pusing. Seperti ada banyak orang yang mengajari aku. Sahutnya kemudian, "Ha, aku ingat sekarang. Kau juga pernah mengajarkan aku. Aku menyampok arak dengan kipas, sampokan itu adalah ajaranmu. Ya, kaulah guruku." Xinchu berduka sekali berbareng merasa lucu, mau ia tertawa tetapi tidak dapat. Bocah ini lupa akan dirinya, dia harus dikasihani. Entah dia telah dikasih makan obat apa sampai gurunya pun dia lupakan. Pikirnya. Walaupun demikian, ia agaknya belum melupakan semua mua. Bukankah tadi setelah melihat aku, dia rada-rada masih mengingatnya? Encil. Berkata Xiao Hu menanya. Eh, Suhu. Sekarang kita hendak pergi kemana? Dia memanggil Encie dan Suhu dengan beruntun. Rupanya dia masih ingat nona itu pun gurunya, Suhu. Sim Chu juga tidak tahu kemana ia harus ajak bocah ini, tetapi ia tertawa. Aku bukannya gurumu, akulah mu satu. Ia bilang. Gurumu adalah dua orang India yang parasnya masing-masing hitam dan putih. Kedua matanya Xiao si hou chu mencilak. Ia seperti ingat suatu apa. Ah, aku takut katanya, "Kau takut apa?" Sinona tanya. "Aku takut padamu." Nona itu tertawa. "Kenapa kau takut padaku? Sebab dia telah bilang padaku, kecuali dia, tidak ada lagi orang lain yang hatinya baik. Tadi kau telah serang dia, aku takut dengan dia." Terang bocah ini maksudkan pengantinnya. Inilah Sinchu bisa duga. "Benar-benarkah kau percaya dia?" Ia tanya, tertawa. Xiao Houwichu tidak menjawab, dia cuma mengawasi. "Habis dia itu hendak jadi istrimu. Apakah kau tidak takut?" Tubuh Xiao Houwichu menggigil. "Benar, kelihatannya setiap orang pun menakuti," katanya. Nyata diajari bagaimana aku mesti berbuat untuk memikin dia mempercayai aku? Chu tanya dirinya sendiri. Ia berpikir keras. Tiba-tiba ia kena raba sesuatu di pinggangnya. Segera ia menanya. Ayahmu telah wariskan kau golok Bianto apakah golokmu itu masih ada? Xiao Houchu mengawasi dengan bengong. Masih ada. Sahutnya sesaat kemudian. Goloknya itu ada golok lemas, yang dia libat di pinggangnya bagaikan sabuk, sampai si nona pengantin pun tidak mendapatkannya. Dia lantas lepaskan golok itu dari pinggangnya, terus dua kali dia membacok ke udara. Bukankah ini golok itu?" dia tanya. Dia ada begitu gembira, di situ juga dia lantas bersilat, memainkan ilmu golok Ngohong Toan Buntu. Dia tertawa, terus dia tanya, "Kau lihat, aku masih belum lupa." "Betul," Sinchu menyahuti, "kuat ingatanmu. Sekarang coba kau mengingat-ingat pula. Siapakah yang ajari kau ini ilmu golok? Pasti sekali ayah Sahut Xiao Hou cepat dan bangga. Ayahku ada satu enghiong terbesar, satu hohan sejati. Mana baju yang berlumuran darah dari ayahmu itu? Tiba-tiba Sin Chu menanyakan lain hal. Kembali Xiao Hou menjublak. Baju yang berlumuran darah. Katanya, bagaikan mendumal. Benar, baju berdarah. Sin Chu memberi kepastian. Mustahil kau lupai baju ayahmu itu. Xiao Wicu berdiam, pikirannya bekerja. Erat sekali perhubungan di antara ayah dan anak, tidak gampang untuk melupakan itu. Sebagaimana Sin Chu tidak dapat melupakan Tan Hong, gurunya yang ia sangat puja, Xiao Wicu sebaliknya sangat menghargakan dan memuliakan ayahnya itu. pelahan lahan ingatannya itu seperti terbangun. Eh, mengapa ayahku memberikan aku baju berdarah itu? katanya. Habis menjumlak lagi sekian lama. Ayah penasaran kenapakah? Ayahmu itu orang baik atau bukan? Xin cutanya mendadak. Apa perlunya untuk menyebutkan itu lagi? Xiao Hua menjawab, membentak. Ia terlihat murka. Ini golok Bianto serta baju berdarah itu. Siapakah yang kasihkan padamu? Xin cutanya pula tanah pedulikan kemarahan orang. Bocah itu mementang lebar matanya. Itulah kau, serunya. Ya, Emcie Sinchu, sekarang aku percaya kau, kau memang orang baik. Bilangi aku, Emcie, kenapa ayahku serahkan baju berdarah padaku? Sinchu menatap, ia bersenyum. Kau percaya aku, itulah bagus, sahutnya. Tentang ayahmu itu nanti saja aku tuturkan padamu. Sekarang coba kau pikirkan, kenapa kau dapat tiba di sini? Dan kedua gurumu itu, kemana mereka sudah pergi? Sengaja Sin Chu menanya begini, supaya orang tidak terpukul. Urusan hebat dari ayahnya dia itu. Ia pun mencoba menggempur ingatan orang yang kabur. Sia-sia usahanya ini. Xiao Hua Chu, tidak dapat lantas mengingatnya. Sin Chu menanti, ia mencoba menanya, hasilnya tidak ada. Hingga ia ingat. Pernah aku dengar di wilayah orang Yahweh ini ada kedapatan beberapa rupa rumput obat yang mujijat. Sekarang, baiklah aku ajak Xiao Huwicu ke rumah sinyonya yang rumahnya aku tumpangi untuk menanyakan keterangannya. Untuk pulang dengan mengajak Xiao Huwicu, Sim Chu tidak menampak kesukaran. Xiao Huwicu benar-benar telah mempercayai ia, tempo ia mengajak. Bocah itu mengikuti dengan jinak nyonya rumah sudah tidur ketika sinchu Chu mengetok pintu. Ia mendusin dengan kaget. Apakah sudah bubaran orang mengacau di kamar pengantin? Menanya nyonya itu sambil ia turun dari pembaringannya. Aku menyangka kau akan pulang di waktu terang tanah. Ia membuka pintu, tangannya memegang sebatang obor cabang cemara. Lantas saja ia terkejut kapan ia melihat si Nona datang berdua dan bersama siapa. Ia sampai tergugu. Kau, kau, katanya kepada Xiao si Hongcu. Bukankah kau si mempelai laki-laki? Ha, perawan yang bernyali besar. Kenapa kau bawa pulang baba mantunya wisuk kami? Perkataan itu, pertanyaan itu, ditujukan kepada si bocah dan si nona berbareng. Sincu bersikap tenang. Dia ini ialah adikku. Ia menjawab entah dia makan obat apa, ingatannya menjadi kacau hingga dia lupa segala apa. Sebenarnya dia sungkan menjadi baba mantunya Tosu. Nyonya itu heran. Ha? Benarkah itu? Katanya. Ia lantas menyului mukanya Xiao Hou Mendadak ia ketakutan, mukanya menjadi pucat. Ia lantas tarik Sinchu ke samping. Celaka. Serunya. Dia bukan cuma telah makan obat lupa ingatan, dia pun terkena buatan orang. Lewat satu tahun habis ini, kalau dia tidak ditolong dengan obatnya orang yang mencelakai dia, dia pasti bakal mati. Mungkin ini ada perbuatan puterinya, tewas yang khawatir adikmu berubah hatinya. Sudah obat pelupa itu sukar disembuhkannya, obat racun itu terlebih sukar lagi, seperti aku katakan. Cuma pembuatnya yang dapat menolongnya. Sinchu terkejut, ia mau percaya keterangannya, Nyonya ini." Selang sesaat baru ia dapat kembali ke tenangannya. Menurut Nyonya itu, daya pertolongannya bukannya tidak ada. Ia lantas minta si Nyonya, tolong mengobati itu penyakit lupa ingatan. Nyonya itu berdiam sekian lama, lalu dengan cepat ia pergi keluar rumahnya. Ia pergi tidak lama, atau ia telah kembali. Tangannya membawa segenggam rumput, ialah daun obat yang ia maksudkan. Ia lantas saja masak air untuk menyeduh rumput itu, yang terus diminumkan kepada Xiao si Hawu. Pahit, kata si bocah habis dia menenggak secegelukan. Satu enhyong, satu hohan, dia tidak takut langit atau bumi. Berkata Sinchu, masa dia takut rasa pahit? Akur menimpali Xiao Huo lantas dia cegeluk habis air yang pahit itu. Hanya, habis itu, ia kata. Ah, aku kepingin tidur. Nyonya rumah menepuk punggung orang dua kali. Baiklah, pergi kau tidur. Katanya. Xiao Huo tapinya bukan tidur, dia hanya duduk bersila, kedua matanya dimeramkan. Nyata ia duduk bersama di. Sin Chu mengeluarkan sepotong perak, ia angsurkan itu kepada si Nyonya. Nyonya itu agaknya tidak senang, dia menampik uang itu. Aku lihat kau baik, aku suka membantu padamu. Ia berkata, apakah kau sangka aku mengharap uangmu? Maaf, maaf. Berkata Sin Chu lekas. Ia simpan pula uangnya. Nyonya itu menghela napas. Aku juga tidak merasa pasti obatku akan berhasil atau tidak, katanya kemudian Sin terperanjat. "Kenapa begitu? Obatku ada obat yang umum." Menerangkan sinyonya. "Racun yang dimakan adikmu ini sebaliknya mirip dengan racun terhebat yang sulit didapatnya di wilayah kita ini. Namanya racun itu ialah Bong yu Cao Rumput Lupa Kedukaan. Lagi pula ia kena buatan orang." Maka setelah makan obatku, mungkin dia tak sadar seluruhnya. Hanya, melihat keadaannya sekarang ini, mungkin ingatannya akan kembali. Keduanya lantas berdiam. Shin Chu dengan pikiran kurang tenang. Berselang lagi sekian lama, Xiao Houchu kelihatan menggeraki pinggangnya dibikin lempang. Terus saja dia membuka matanya. Aku merasa lega. Katanya. Aku ingat sekarang. Kedua guruku telah bertempur sama satu orang, bertempurnya di dalam sebuah rumah yang luar biasa. Sinchu terkejut. "Tunggu," katanya. Terus ia menghadapi nyonya rumah akan berkata, "Nyonya, terima kasih untuk kebaikan kau. Sekarang juga aku mesti berangkat pergi." "Benar," berkata si nyonya yang mengerti maksud orang. "Memang kamu mesti lekas pergi menyingkir." Begitu lekas Seng Fajar datang, sukar untuk kamu melarikan diri. Lagi sekali Sin Chu mengucap terima kasih, terus ia ajak Xiao Hou Wicu lari keluar. Dengan siapa kedua gurumu itu berkelahi? Sin Ona tanya, sesudah mereka sedikit jauh dari rumah sinyonya. Bagaimana caranya kau berpisah dengan kedua gurumu itu? Aku merasa aku dan kedua suhu datang dari tempat yang jauh sekali. Xiao Hou Wicu menyaut. Ia agaknya berpikir. Pada suatu hari, setahu kenapa, kami memasuki sebuah rumah tua semacam bentengan. Di sana sedang diadakan pesta. Para hadirin di situ, semuanya beroman luar biasa. Yang lebih menakuti adalah seorang di antaranya. Dia lanang kepalanya, tubuhnya sangat kurus, kulitnya kering, dia mirip dengan mayat hidup. Meski begitu, terhadap kedua guruku, Nampaknya mereka hormat sekali. Mereka mengundang minum arak. Habis itu, entah kenapa, mendadak mereka bertelahi. Aku membantu kedua guruku melawan mereka. Tiba-tiba aku kena dijambak si mayat hidup, lantas aku tak sadar lagi. Ketika kemudian aku mendusin, aku rebah di rumah Sito Wisu tadi. Putri to Wisu itu mengasihi aku minum secangkir teh panas. Setelah itu kacaulah ingatanku. Tapi dia berlaku sangat baik padaku, setiap hari dia merawat dan melayani aku dengan telaten sekali. Sesudah aku sembuh, lantas dia menggerembengi aku, dia bilang dia mau menjadi istriku. Coba aku tahu dia bukannya istri yang baik, tidak nanti aku menerima baik untuk menjadi suaminya. Sinchu tak tahan tertawa. Bukan saja cerita Xiao si Hou lucu, ia pun senang yang ingatan orang telah pulih kembali, meskipun belum seluruhnya. Kalau benar dia mempunyakan tempo satu tahun untuk dapat disembuhkan dari racun buatan orang itu. Ia berpikir, masih ada tempo untuk mendayakan memaksa si perempuan siluman menyerahkan obat pemunahnya. Sekarang ini perlu dicari tahu dulu di mana adanya hekpek moko. Maka ia lantas tanya Xiao Hou di mana letaknya benteng tua itu? Apakah kau masih ingat? Nanti aku coba mencarinya. Menyahut bocah itu. Kalau tidak salah adanya di lembah di gunung depan itu. Sin Chu suka mengiringi, maka sekarang dialah yang dipimpin Xiao Hou Chu pergi ke gunung di depan mereka. Jalanan sukar dan banyak tikungannya tetapi bocah itu dapat mengingatnya. Tidak selang lama. Tiba sudah mereka di sebuah lembah yang gelap di mana cahaya rembulan tak dapat menembus masuk. Cuma ada cahaya yang kecil sekali yang molos di antara sela-sela batu. Dari atas gunung sering terdengar suaranya si burung malam dan angin gunung yang dingin saban-saban meniup bersilir. Hawa dingin itu dan suasana lembah itu dapat membuat orang bangun bulu romanya. Sin Chu sendiri sampai merasa seram. Lagi sekian lama, Lalu Xiao Hu menghentikan tindakannya. "Sudah sampai," katanya. "Lihat, itulah benteng tua itu." Xin Chu mengawasi benteng yang ditunjuk Si Bocah. Bangunan itu memang luar biasa. Di empat penjuru, tembok semua di kiri dan kanannya ada bangunan seperti menara bundar. Sebuah pintu sempit sekali kedapatan di situ, sempit hingga cuma muat satu orang untuk keluar dan masuk. Dari dalam pintu itu terlihat sinar terang dari api. Sebab pintu itu terbuka. Pula dari dalam terdengar suara orang bicara sambil tertawa-tertawa, meskipun lapat-lapat. Ketika itu sudah jam 4, di dalam benteng masih ada api menyala dan pula suara orang pasang ngomong, benar-benar luar biasa. Cuma sedetik saja Sin Chu bersangsi, lantas ia ya tarik tangannya Xiao Hou Chu, buat diajak menghampirkan pintu itu, untuk ke dalamnya, terus ke sebuah ruang besar. Di situ ada sebuah meja panjang, di atasnya tersajikan rupa-rupa barang hidangan berikut taraknya. Duduk di meja tuan rumah ada seorang yang kepalanya gundul licin, tubuhnya kurus sekali dan kulitnya kering, benar mirip satu mayat hidup. Di tempat tetamu, semua kursi kosong. Adalah di lorongnya, di kiri dan kanan, ada berbaris pelayan pria dan wanita. Itulah dia si orang aneh. Berkata Xiao si Wicu menunjuk si mayat hidup. Ia agaknya tidak juri, sebagaimana juga Shin Chu. Kalau tidak, tidak nanti mereka berani masuk sampai di ruang besar itu. Melihat Xiao si Wicu, kelihatan si mayat hidup itu kaget. Sampai ia mengeluarkan sepatah kata tertahan, kemudian barulah ia berkata terus, "Kenapa kau tidak jadi mempelai di rumahnya, Tua Wusu?" Demikian pertanyaannya. "Mau apa kau datang kemari? Aku tidak menginginan istri." Teriak Xiao Huwicu dengan jawabannya, "Aku menghendaki guruku." Orang aneh itu tertawa dingin, "Suhu apa kau ada punya?" tanyanya, "Kenapa aku tidak punya suhu?" Xiao Wicu membentak pula. Guruku bukan cuma satu. Bukankah itu hari aku punya Hex Suhu telah berkelahi denganmu di sini? Lekas kembalikan guruku. Wajahnya orang aneh itu jadi semakin tak enak dilihat. Siapakah yang telah memberi obat pemunah kepadanya? Dia menanya bengis pada seorang di sampingnya, ialah muridnya. Lekas bekuk dia. Murid yang diperintah itu bergerak maju akan tetapi baru ia bertindak, ia sudah diserang Sinchu dengan setangkai bunga emas, tepat mengenai jalan darahnya, bukan dia roboh, dia hanya menindak seraya kedua tangannya diangkat, seperti mengancam hendak menerjang. Orang aneh itu mengasih dengar suara tertawa terkekeh yang menyeramkan. Kiranya ada Tio Tan Hang yang menjadi tulang punggungmu. Katanya bengis, mengejek. Pantas kamu berani datang kemari meminta orang. Dia melenggak, dia tertawa tiga kali, terus dia berkata nyaring, "Tio, tai, hiap, kesohor di dunia ini, mengapa kau menyembunyikan kepala dan mengumpatkan ekor? Kenapa kau cuma kirim dua bocah datang mengacau di sini? Kau sembunyi saja. Apakah kau tidak khawatir nanti ditertawakan orang? Diundang tidak sama dengan bertemu secara kebetulan." maka itu silahkanlah masuk kemari. Aku silahkan kau minum tiga buah cangkir. Tidak ada halangannya bukan? Sinchu melihat orang menggeraki tubuh dan tangan seperti orang yang mempersilahkan tetamunya masuk dan duduk, mau atau tidak, ia menjadi tertawa berkakakan. Apakah kau melihat hantu? Di menegur sekalian mengejek. Guruku ada di tali di Gunung Kongsan. Jikalau kau hendak mengundang dia menghadiri pestamu ini, lekas kau menulis surat undangannya, kau serahkan itu padaku, nanti aku yang tolong membawa dan menyampaikannya. Orang aneh itu mengawasi dengan perasaan sangat heran. Dia tidak menyangka sekali orang ada demikian berhati besar. Ia menduga Tio Tan Hong datang bersama. Ia pun mau percaya Xiao si Hou Wicu ditolongi Tan Hong, Karenanya tidak berani ia lancang turun tangan. Sekarang mendengar Tan Hong berada jauh di gunungnya, wajahnya lantas saja menjadi berubah bengis. Kau dengar tidak perkataanku? Dia tanya Xiao Hou Kedua matanya pun mencorong menatap bocah itu. Kemudian dia menyapu dengan matanya yang berpengaruh itu kepada Sin Chu. Tanpa merasa, kedua orang itu bergidik sendirinya. Sin Chu merasa metu orang mempunyai pengaruh iblis yang membuatnya hati orang goncang. Maka ia lantas saja menguasai dirinya kepada Xiao si Houwicu ia membisiki, "Lekas pusatkan pikiranmu, jangan kawasi dia." Xiao si Houwicu sudah menjublak seperti ia terkena pengaruh ilmu sihir, mendengar kisikan Si Nona, mendadak ia sadar. Malah segera ia membentak, "Siapa sudi dengan perkataanmu?" Aku cuma dengar perkataan guruku. Mana kedua guruku itu? Kedua gurumu itu bukan tandinganku. Menyahut si orang aneh. Mereka telah aku hajar hingga mereka lari kabur. Ngaco. Xiao Hou membentak. Kedua guruku ada enghiong-enghiong di zaman ini, mana dapat kau menghajar mereka? Baik. Seru orang aneh itu. Jikalau kau tidak percaya, mari aku ajak kau pergi melihatnya. Sembari mengatakan demikian, setindak demi setindak dia menghampirkan si bocah, kedua matanya dengan sinarnya yang tajam terus menatap, mukanya memperlihatkan senyum aneh. Celaka. Berseru sincu di dalam hatinya seraya terus ia menimpuk dengan tiga buah bunga emasnya. Orang aneh itu tertawa dingin. Segala mutiara sebesar biji beras juga mengeluarkan sinar. Mengejeknya. Ia mengibaskan tangannya, jari-jarinya menyentil. Dengan menerbitkan suara nyaring, ketiga bunga emas terpental nyamping tinggi, nancap di balok pengelari merupakan tiga segi seperti huruf. Pin. Coba serangan itu mengenai tubuh manusia, sasarannya ialah tiga jalan darah lengciu hiat di kiri buah susu serta pusar. Hebat sentilannya orang aneh itu, Sinchu kaget hingga parasnya berubah menjadi pucat, karena ia tahu. Bunga emasnya itu tajam di empat penjuru, tidak dapat senjata rahasia itu membentur daging. Tapi sekarang si orang aneh menyentilnya. Malah sentilan itu mengasih dengar suara nyaring, itu menyatakan tangannya bukan seperti berdarah daging. Xiao Hongwuchu lekas guna Liongkun. Ia segera serukan kawannya. Meski ia kaget dan gentar hatinya, ia masih ingat akan bahaya yang mengancam mereka. Ia sendiri pun sudah lantas menghunus Cheng Beng Kiam. Xiao Houchu berada di sebelah depan, dia sudah lantas menyerang. Bis. Demikian serangannya mengenai Jitu tetapi suaranya seperti ia memukul rumput layu dan tubuh orang pun tidak bergeming jangan kata terhuyung. Malah si orang aneh pun sudah lantas mengibas mental pedangnya si Nona. Haha. Dia tertawa lebar. Biarpun pedangmu tajam, apa dia bisa bikin terhadap aku? Dia mengejek Sin Chu, matanya tapinya melirik tajam kepada Xiao Hou suaranya yang bengis diperdengarkan. Hektometer. Kau berani tidak dengar kataku? Xiao Hou bergidik, ia mengigil. Sin Chu penasaran kembali ia menyerang dengan hebat, tiga kali beruntun. Orang aneh itu sangat terkebur, dia tetap membawa sikapnya yang sangat memandang enteng kepada si nona. Dia pun menggunakan pula kibasannya untuk menghalau pedang, supaya pedang itu terpental. Seperti tadi, akan tetapi kali ini dia keliru menduga. Dia tidak menginsafi liahainya ilmu pedang Hianki Yamhoat dari Hianki Itsu. Tanpa kelihatannya itu, Hianki Yamhoat tidak nanti menjadi sangat tersohor. Dua serangan Sinchu yang pertama gertakan belaka, yang ketiga kali adalah serangan sungguh-sungguh, dan gerakannya pun diubah sedikit di saat ujung pedang meluncur. Maka Brad, robek dan kutunglah ujung bajunya si orang aneh itu. Sayang, Sinchu mengeluh. Sebenarnya ia mengarah lengan si orang aneh, untuk dibikin putus, saking lincahnya musuh, ia tidak dapat mencapai maksud hatinya itu. Cuma, Karenanya, ia membuat buyar beberapa bahagian dari kejumawaan orang. Di saat si orang aneh menyingkir dari pedang si nona, yang membuatnya ia terperanjat. Kembali pukulannya, Xiao si Hau Wicu mengenakan perutnya hingga terdengar suara keras buk. Sebab bocah itu menyerang selagi Shin Chu membabat. Hanya akibat serangan bocah ini ada hebat. Dia mengenai sasarannya tetapi dia tidak mampu segera menarik pulang kepalanya itu, yang seperti nancap atau nempel di perut orang. Encil! Dia berteriak, dengan mukanya menjadi merah bahna malu dan kaget. Kaget karena mendadak tubuhnya lantas terangkat naik dan terlempar. Sinchu pun kaget akan tetapi ia cukup tabah dan sebat, begitu kaget begitu ia menyerang, membabat lengan si orang aneh itu. Lagi sekali si orang aneh mengibas dengan tangan bajunya, kali ini dia bukannya hendak memikin mental tetapi untuk melibat. Tapi si nona lihai sekali, ia lantas berontak seraya menegakkan tangannya, maka itu, ia dapat lolos dengan tangan bajunya lawan lagi-lagi terbabat kutung. Si nona tidak berhenti sampai di situ, kecerdasannya membuat ia sadar. Maka menggunai ketikanya itu, hendak ia menusuk ke dadanya lawan. Akan tetapi bertepatan dengan itu mendadak ia mendapat cium semacam bau yang asing untuknya, bau itu keluar dari tangan baju si orang aneh. Ia kaget, buru-buru ia menahan napas, guna menyingkir dari bau itu. Karena ini, belum sempat ia menikam. Di saat itu, tahu-tahu ia telah kena ditotok si orang aneh. Haha, orang aneh itu tertawa. Sebenarnya aku ingin menyaksikan Hian Kie Kiam Hoat dijalankan habis, untuk menyaksikan kelihayannya, sayang aku mesti melayani tetamu agung, sukar untuk aku menemani kau lebih lama pula. Hampir berbareng dengan itu, Xiao Hou wicu juga telah kena ditotok hingga berdua Sin ia menjadi mati daya, berdua mereka lantas dibawa ke barisan murid-muridnya si orang aneh. Nona Ie tidak dapat menggeraki kaki tangannya tetapi pikirannya sadar. Ia heran bukan main, hatinya menjadi goncang. Ia heran atas kelihayan orang, ia pun menduga-duga siapa tetamu agung dari orang itu. Adakah si tetamu juga orang aneh semacam dia? Orang aneh itu berlalu sebentar, untuk menyalin pakaian, ketika ia muncul pula, ia menitahkan tetabuan dibunyikan. Cuma sebabak, Musik berhenti, lantas terlihat datangnya dua orang. Sin mementang matanya. Ia dapatkan dua orang itu adalah seorang pria dan seorang wanita, dan si wanita adalah orang asing yang berambut berwarna keemas-emasan, wajahnya cantik, romannya agung. Dia mengenakan rok yang panjang hingga mengenai lantai. Kembali Sin heran melihat wanita agung ini. Kenapa dia datang ke tempat semacam benteng tua ini? Si orang pria berlumen tampan, tubuhnya tinggi, nampaknya pun agung. Ia tidak bisa lantas dikenali apa ia orang barat atau orang Han, tapi ia mengenakan pakaian orang asing. Ia berhidung mancung dan kedua matanya bersinar tajam. Kulitnya berwarna kuning tetapi rambutnya hitam. Ia berjalan dengan berpegang tangan dengan Swanita, keduanya nampak akrab sekali perhubungannya. Xiao Hua mengawasi dengan bengong. Xin Chu sebaliknya menduga-duga, mereka itu berdua suami istri atau bukan? Aku menghaturkan banyak-banyak terima kasih untuk perlayanan Ong Ya di sini. Terdengar si pria berkata kepada si orang aneh, yang dipanggil Ong atau Tuan Kuraja, atau Tuanku Pangeran. Untuk banyak hari kami sudah menggercok di istanamu ini, tidak dapat kami berdiam lebih lama pula, maka itu hari ini kami mohon pamitan. Orang itu bicara dalam bahasa Tionghoa yang kaku, seperti juga orang yang sudah lama meninggalkan kampung halamannya, yang baru pulang kembali, tinggal lagu suara asalnya yang belum berubah. Sinchu berpikir keras. Orang aneh ini Ongya dari mana? biar bagaimana ia ada putrinya satu menteri dan luas juga pengetahuannya kerajaan Beng semenjak dibangun kaisar Cugo Anciang meskipun banyak menganugerahkan raja-raja muda di pelbagai provinsi tetapi belum pernah ia dengar ada pangeran yang diangkat menjadi raja atau raja muda di provinsi Quichu ini orang ini dipanggil ya maka heran dia punya Ong Hu Alias istana adalah macam ini, benteng tua dan juga tidak seharusnya dibangun di tanah pegunungan sepi sunyi seperti ini. Bukankah Hongya ini ongla palsu? Si mayat hidup itu bersikap sangat menghormat kepada kedua tetamunya itu. Wajahnya senantiasa tersungging senyuman manis. Ketika ia menyahuti, ia pun menjura dalam-dalam. Sungguh, Xiao Wang sangat berbahagia telah mendapat kunjungan dari Kongcu dan Huma ini. Demikian katanya. Oleh karena Huma berkeras hendak berangkat, Xiao si Wang tidak dapat menahannya terlebih jauh. Perjalanan ini ke kota Raja Tiongkok adalah jauh, jalannya banyak sungai dan gunungnya, keamanannya pun kurang, maka itu perlu sekali ada orang pandai yang mengiringinya, baru hatiku tentaram. Kembali Sin Kor heran. Si orang aneh dipanggil Long ya, selayaknya saja dia membasahkan diri Xiao si Wang. Yaitu raja yang kecil Wanita itu dipanggil Kongcu Artinya putri, dan si pria dipanggil Huma Yaitu suaminya putri atau menantu raja Tidakkah itu aneh? Benarlah mereka sepasang suami istri Nona kita berpikir Entah dia Kongcu dari raja atau negara mana Dia menjadi Kongcu, kenapa dia tidak punya pengiring? Apa perlunya Tuan Putri ini berkunjung ke Tiongkok? Meski Tiongkok ada negara besar, sudah lama lemah kedudukannya, sudah lama tak pernah datang utusan dari negara lain, maka itu, dari mana Tuan Putri ini? Umpama kata benar dia mewakilkan negaranya dan hendak datang ke Tiongkok untuk membayar upeti, bukankah tak perlu dia mengambil jalan dari Kuiciu ini terutama mengambil jalan pegunungan yang jauh dan sulit hingga dia mesti mampir di sini? Bukankah dia juga cuan putri palsu? Hanya, kalau dikata palsu, suami istri ini nampaknya benar-benar agung. Maka itu, pusing Sinchu memikirkannya. Pria yang dipanggil Huma itu kelihatannya rada bersangsi. Sebenarnya kami telah diantar oleh dua orang pandai, hanya dengan mereka itu kami berpisah di tengah jalan. Berkata dia kemudian. Lama kami menantikan mereka, tidak juga mereka kunjung tiba, dari itu terpaksa kami lantas berangkat terlebih dulu. Kalau begitu, tidak dapat Kongcu dan Huma berangkat sendiri. Berkata si orang aneh. Baiklah Xiao si Wong saja yang mengiringi pengantar. Baiklah surat kepercayaan dan barang hadiah diserahkan dia yang bawa. Dia ada seorang gagah yang kenamaan, ilmu silatnya tinggi, orangnya pun jujur dan setia, karenanya Huma boleh tidak usah menguatirkan apa-apa lagi. Huma itu menggeleng kepala. Tidak usah. Bilangnya. Tentang surat kepercayaan dan barang hadiah itu, semua telah diserahkan kepada dua orang pengantar kami itu. Kami berjalan dengan tubuh kosong, kami tidak khawatirkan apa juga. Umpama kata di tengah jalan ada gangguan segala kurcaci, rasanya dapat aku melayani mereka. Orang asing itu tertawa. Huma pandai surat dan silat, Xiao wong memang sangat mengagumi kau. Katanya, beda dengan Kongcu, seorang tuan puteri yang lemah lembut hingga kaget saja tidak dapat Kongcu mendapatkannya. Oh, ya, Huma barusan menyebutkan kedua orang pandai yang menjadi pengantar, bukankah mereka ada dua saudagar bangsa India yang mukanya masing-masing hitam dan putih? ialah kedua saudara kembar yang dipanggil Hek Moko. Huma itu nampaknya heran. Mengapa ong ya ketahui mereka itu? Ia balik bertanya. Mereka pernah mengirim satu muridnya datang kemari, Xiao si wong kurang percaya. Sahut orang aneh itu. Kiranya benar-benar mereka adanya. Mana dia muridnya Hek Moko itu? Si Huma tanya. Dia ada di sini. Sembari menyahuti, si orang aneh menghampirkan Xiao Hua yang ia tarik dari antara murid-muridnya. Xin Chu bermata celi, dia mendapat tahu orang aneh itu telah menggunakan ilmu totokan yang luar biasa untuk membebaskan si bocah. Hanya sementara itu, sembari mencekal tangan orang dia sebenarnya memencet nadi. Xiao Hui bergidik, dengan jinak dia mengikuti orang aneh itu. Xin Chu heran menyaksikan bocah itu demikian jinak. Xiao Hou wicu beradat keras dan berani, biar nadinya dipencet, tidak selayaknya ia jinak begini. Ia berpikir. Maka ia mengawasi terus. Xiao Hou wicu tetap jinak dan si orang aneh memperlihatkan kedua matanya yang bersinar sangat tajam dan berpengaruh menatap bocah itu. Bukankah kau datang bersama kedua gurumu, Heksuhu dan pe itu? Tanya si orang aneh. Benar. Xiao Wicu menjawab, kau datang kemari mencari gurumu, benarkah? Tanya pula si orang aneh. Benar, tidak salah. Jawab pula Xiao Wicu. Ia seperti terpengaruh, tetapi ia dapat menjawab rapi. Eh, Xiao Wicu, apakah kau masih kenali kami? Si Huma turut bertanya. Xiao Wicu menjublak mengawasi Huma dan Kongcu itu. Ia rupanya mengingat secara samar-samar saja. Si orang aneh tertawa. Ingatannya anak kecil kurang kuat, ia bilang, "Berapa kali Huma pernah bertemu sama Hua si Wacu?" heran. Berkata Huma itu, "Ketika pertama kali aku bertemu dengannya di Kalimpong, dia nampaknya sangat cerdik. Setibanya di sini, karena udara tidak cocok, dia lantas dapat sakit." Berkata Si Ongya, "Sudah beberapa hari dia jatuh sakit." baru sekarang dia sembuh sedikit. Dia lantas menepuk-nepuk tangannya dan berkata nyaring. Undang Bonggo Ancu datang kemari. Titah itu rupanya ada yang lakukan, maka sebentar saja dari dalam terlihat munculnya satu orang dengan dandanan sebagai bangsa Biao. Dialah itu orang yang di rumah Wisu telah memalesiau yang kemudian ditinggalari lari Xiao dan Sinchu sehabisnya dia dihajar roboh. Xiao Hou wacu, apakah kau masih kenali orang ini? Si orang aneh tanya sambil menunjuk Bonggo Anchu. Aku ingat. Sahut Xiao Hou wacu. Tadi malam kita masih ada bersama. Si orang aneh menghadapi Huma, lalu sambil menunjuk Bonggo Anchu, dia kata. Ini orang bersahabat kenal dengan Hekpek Moko. Hekpek Moko itu lagi beberapa hari bakal datang kemari. Umpama kata Huma ingin cepat-cepat berangkat, boleh Siao wong menitahkan Bonggo Chu yang mengantarkan biar Pek moko menyusul belakangan. Setelah melihat Siao Howa Huma itu nampaknya mulai percaya si Ong Ia mengangguk. Baiklah kalau begitu, katanya. Bagus, kata si Ong ya pula. Sekarang mari Siao wong memberi perjamuan selamat berpisah kepada Kong Chu dan Huma. Ia lantas menuangi arak ke dalam cawan kumala putih, araknya berwarna hijau. Lebih dulu ia menyuguhkan kepada Huma. Itulah arak biau yang dicampuri obat pengacau sahabat. Huma itu menyambuti cawan itu, yang ia terus antar ke mulutnya. Baru pinggiran cangkir nempel pada bibir, atau satu sinar kuning emas berkelebat, segera terdengar suara nyaring dari pecahnya cangkir. Sebab cangkir di tangan Huma itu pecah terbelah empat, terlepas dari tangan, mental jauh. Berbareng dengan itu terdengar juga suara nyaring tetapi halus. Arak itu ada racunnya. Binatang ini bukannya orang baik-baik. Itulah Sinchu yang telah menimpuk dengan Kim Hoa, bunga emasnya. Selama itu di samping memasang metu dan kuning, ia pun sudah kumpul semangatnya, ia empos itu. Dengan mengerahkan tenaga dalamnya, berhasil ia membebaskan diri dari totokannya si orang aneh. Tentu sekali, kejadian ini ada di luar dugaan mayat hidup itu. Malah saatnya pun sangat tepat, hingga Sin bisa menolong si Huma tanpa orang aneh itu dapat mencegah. Setelah itu Sin berlompat maju dan dengan pedangnya ia serang pula si mayat hidup. Ia ada sangat berani. Orang aneh itu menggeraki tangannya, dari dalam tangan bajunya lantas menghemus pula bau yang tadi menyerang hidungnya si Nona. Tapi sekarang Sinchu dapat menahan napas, dia pun menahas tangan baju orang. Dengan berpaling cepat, ia melepaskan napasnya yang tertahan itu. "Lepas pedangmu!" tiba-tiba si mayat hidup berseru. Sinchu merasakan tenaga kuat sekali menekan pedangnya. Ia dapatkan orang aneh itu telah menjepit dan menekan pedangnya dengan serasang sumpit yang dia dengan sebat telah samar dari atas meja, dengan itu dia menangkis serangan membarengi menjepit. Pasti sekali Sin kalah tenaga hingga ia tidak berdaya. Jangan takut, Encik Sin Chu. Xiao Hou Chu berteriak. Aku akan bantui kau. Juga bocah ini sadar akan dirinya, malah kata-katanya disusuli serangannya. Dengan begitu buk, si orang aneh kena terhajar kepalan liong kun Tapi serangan ini tidak mengenai seluruhnya, sebab dari samping bonggo ancu sudah menyambar tangan orang Bonggo ancu telah kena orang hajar, dia bersakit hati, maka itu sekarang dia turun tangan tidak kepalang tanggung Hendak dia memikin remuk tulang orang, hingga Xiao hou Wicu merasakan tangannya sakit tidak terkira tapi ia bandal, ia menahan sakit, tidak sudi ia menjerit kesakitan, menyaksikan kejadian itu. Si Huma mengkerutkan keningnya, "Di saat ia hendak perdengarkan suaranya, mendadak dari pintu luar terdengar suara tertawa yang luar biasa yang disusul seruan, 'Siapa berani menghina muridku?'" Tertawa dan seruan itu segera disusul pula sama suara hebat bagaikan guntur, yang disusul lagi dengan gempur robohnya daun pintu, yang mendatangkan angin sampai api lilin tertiup bergoyang-goyang. Orang menjadi kaget, apa pula setelah itu segera mereka melihat munculnya dua orang yang romannya keren sekali, ialah Hekpek Moko, dua saudara kembar yang mukanya hitam dan putih itu, malah lagu suaranya sama juga. Bongo Ancu terperanjat, ia segera melepaskan cekalannya. Tapi ia sudah terlambat, serangannya He Moko telah tiba tanpa dia sanggup menangkis atau berkelit dari itu. Tidak ampun lagi dia kena terhajar hebat sampai tubuhnya terlempar ke meja panjang di atas mana ada banyak rupa barang makanan. Kaget jatuhnya tubuh, sebuah kaki meja tidak dapat menahannya, meja itu turut ambruk bersama piring mangkoknya pada pecah dan hancur, bekas ketindihan dan jatuh belarakan, menambahkan berisik. Hek Moko sudah lantas tertawa berkakakan. Beginilah Liong Kun harus digunakan, baru tenaganya cukup besar. Ia kata, suaranya nyaring. Xiao Hou kau lihat tegas-tegas. Aku hendak mengajarkan pula kepadamu. Tangannya si hitam ini segera terayun pula, Terayun dengan memperdengarkan suara anginnya, Kepalan itu melayang ke arah si orang aneh yang terpisah cukup jauh dengan penyerang ini. Sasarannya adalah muka orang. Berbareng dengan itu, Shin Chu merasakan pedangnya enteng. Itulah sebab dua batang sumpitnya si orang aneh, yang dipakai menjepit pedang, telah kena dibikin patah oleh sampokan ujung baju Hatmoko. Si orang aneh kaget dan cemas. Untuk menangkis, ia menyamber dua muridnya yang berada paling dekat dengannya, dia angkat tubuh orang, untuk dipakai sebagai tameng. Kedua murid itu kalah pandai daripada Bonggo Ancu, pasti mereka tidak berdaya. Masih beruntung untuk mereka, Hek Moko tidak gunai seantro tenaganya setelah ia lihat kelicikan si orang aneh. Kesudahannya mereka terhajar terpental, yang satu patah tulang rusuknya, yang lain patah lengannya, keduanya rebah di lantai sambil merintih. Kejadian itu membuat ciut hatinya murid-murid lainnya dari orang aneh itu, banyak yang menyingkir, khawatir nanti digunai gurunya sebagai tameng lagi. Hek pek moko, jikalau mau bicara, bicaralah dengan baik. Berseru si orang aneh. Ada bicara baik apa? Menjawab pek moko. Kepalanku ini masih belum laku. Eh, Xiao Houzhu, kau lupa atau tidak ilmu silat Mula kun?" Dia menanya muridnya. Murid itu berjengit. "Suhu, tanganku ini tidak dapat digunai." Dia menjawab. Ngaco. bentak pek moko. Kenapa tidak dapat digunai?" Dia menghampirkan, dia jamret tangan yang sakit dari muridnya itu, setelah menekan, dia menarik pelahan-pelahan. Cuma sekejap itu saja, lenyap perasa sakitnya Xiao Hao Ucu. Bagus. Berseru pula Pek Moko, si guru. Dia membuat luka lenganmu, sekarang kau hajar dia sepuluh kali. Bonggo Ancu lagi merayap bangun ketika Xiao Hao yang menghampirkan padanya, sudah melayangkan sebuah kepalanya, maka tidak ampun lagi, dia terhuyung beberapa tindak, hampir dia terguling. Dia terluka hingga kulitnya pecah. Hek pek, Moko tertawa berbareng. Bagus. Mereka membentak. Sekarang kau, hantu bangkotan, mari kau rasai kepalanku. Dengan berbareng dua saudara kembar itu berlompat kepada si orang aneh, kepalan mereka menyambar. Orang itu menjambret meja batu marmer, dengan itu ia menangkis. Maka hancurlah batu marmer itu. Suhu, jangan sembrono. Si Huma berteriak kepada kedua pengantarnya. Apa? Kedua Moko berpaling dan menanya. Kamu mengundang kami untuk mengantar kamu, kenapa sekarang kamu melarang kami menghajar orang? Dialah seorang Raja Hoan. Huma menyahuti. Raja apa? Berseru Hek Moko, tertawa. Dia ini adalah Poantian Losi Siluman dari Owi Bongsan dia sekarang lagi main gila di sini. Lantas dua saudara kembar itu maju pula. Hek Pek Moko. Berkata si orang aneh, "Aku bermaksud baik mengajak kamu berdamai. Apakah kamu sangka aku berjuri di terhadapmu?" Dia lantas meraba ke pinggangnya, maka di lain saat dia telah mencekal serupa senjata yang aneh. Senjata itu mirip dengan joampian, ruyung lemas, akan tetapi seputar badannya penuh duri bagaikan gergaji. Sebab itu adalah kiyesit pian, ruyung lemas bergigi. Itulah senjata yang cuma dapat digunai Partai Persilatan Ciehe Etojin dari Oi Bongsan. Keistimewaannya ialah melibat merampas senjata lawan serta menghajar pecah siapa yang tubuhnya kebal, yang tidak mempan senjata. Kedua Moko tertawa lebar melihat senjata itu. Lihat, senjata Mustikanya Oi Bongsan telah dikeluarkan. Mereka berseru, kamu ada punya cambuk Mustika? Kami juga ada punya tongkat serupa. Sekarang kami ingin saksikan, cambuk atau tongkat yang terlebih lihai. He Moko sudah lantas menarik tongkatnya, Lek Giyok Tung, dan Pek Moko, Pek Giyok Tung, masing-masing tongkat hijau dan putih mengkilap, bila diputar keras, keduanya dapat mengeluarkan suara nyaring berirama. Po Antian Lo melihat dan mendengar suara senjata lawan itu, dia bergidik sendirinya, tetapi terpaksa dia lantas melayani berkelahi. Oleh karena mereka sama-sama kosen, lekas sekali mereka sudah bertempur sekira 20 jurus. Hanya hebat kedua tongkat dari saudara kembar itu. Dulu hari melawan Tio Tan Hong, tongkat itu membuat Tan Hong kewalahan sebab pedang Cheng Kiam tidak dapat merusaknya, maka juga sekarang, senjatanya si orang aneh sudah lantas saja menjadi gompal. Hebat hepet moko, dengan pelahan-pelahan dengan teratur, mereka mulai mendesak, kedua tongkat mustika mereka seperti menjadi satu, ruyung lemasnya kuantian lo panjang setombak lima kaki, kalau itu digunai diputar, senjata itu seperti dapat menyambar dua lipat jauhnya, biasanya tidak ada orang yang berani menghampirkan dia sampai dekat akan tetapi sekarang dia bertemu batunya, bukan saja dalam hal ilmu silat diakalah Mengadu senjata pun dia keteter, dari itu kalangan pembelaan dirinya semakin lama jadi semakin ciut. Agaknya segera pertempuran itu akan sampai di akhirnya. Eh, Xiao Hou Tiba-tiba Sin Chu berseru. Kenapa kau diam saja? Pek Moko dapat dengar pertanyaan itu, ia heran, hingga ia lantas berpaling kepada muridnya. Ia menjadi bertambah heran. Ia dapatkan Xiao Houchu berdiri diam di hadapannya Bong Goacu, matanya mendolong, kedua tangannya dikasih turun. Di lain pihak Bong Ancu dengan matanya yang tajam terus menatap bocah itu, tidak pernah dia menoleh ke kiri dan kanan. Xiao Houchu, kau mesti turut perkataanku. Demikian Bong Ancu berkata suaranya bengis. Menampak itu dengan mendadak, guru yang putih itu berlompat keluar dari kalangannya mengepung Toan Tianlo, dia berlompat kepada muridnya. Xiao Haowu, kau kenapa? Dia berseru dengan pertanyaannya. Apakah kau sudah lupa ilmu silat loohan Heng Wohengkun yang aku ajari padamu? Qin Chu berteriak kepada orang India itu. Xiao Haowu telah kena makan obat jahat dari mereka hingga urat sarafnya terganggu. Oh begitu. Seru pek, moko. Lantas dia tarik tangan muridnya, terus dia tepuk embun-embunannya, bebokongnya dan rusuknya yang kiri, beruntun tiga kali. Habis itu ia berseru menyuruh. Lekas kau hajar dia. Dialah orang jahat. Itulah Carol mengobatinya pek moko menurut ilmu yoga, untuk menolong siapa yang urat sarafnya terganggu hingga dia menjadi pelupaan. Pengobatan itu sangat mustajab, Xiao Hao wichu sudah lantas sadar hingga bagaikan satu manusia baru, dia segera ingat segala apa seperti sedia kala. Bagaikan berbayang di depan matanya, ia ingat baik-baik bagaimana Bongo ancu telah perlakukan padanya. Tentu sekali ingatan itu membangkitkan hawa amarahnya, maka juga tanpa sincu menteri lagi, seperti harimau ganas dia berlompat kepada bongo Ancu, untuk menyerang pula tanpa mengucapkan sepatah kata, malah terus ia menyerang saling susul dengan loohan Kun, ialah ilmu silat naga, harimau, macan tutul, burung ha'o dan ular. Tadi diserang hek moko, ngoko, kepandainya bongo Ancu telah lenyap separuhnya, sekarang dia dirabuh si bocah, dia menjadi kewalahan, dia tidak sanggup melayani lama-lama. Maka, lewat lagi sekian lama, dia sudah roboh di lantai, kulit dan dagingnya pada pecah dan hancur, urat-uratnya putus, tulang-tulangnya patah dengan napas empas-empis, dengan tubuh berlumuran darah, ia rebah tanpa mampu merayap bangun lagi. Selama Pek moko menolongi muridnya, heh, moko mesti menyerang peantian lo seorang diri, dengan begitu peantian lo menjadi seperti dapat napas separuh, tetapi di bawah desakan orang India ini. Dia tetap keteter, dia tetap kena didesak. Sudah begitu, segera pek Moko datang pula dengan tongkat putihnya, saking terdesak, dia sampai tak malu-malu untuk berkawak-kawak. Dua-dua Moko tertawa lebar. Baiklah, berkata mereka. Aku mengasih ketika untuk kau memanggil bala bantuan. Lantas mereka tancap tongkat mereka, meti mereka memandang ke kiri dan kanan menyusul kaukannya poantian lo itu di ruang besar itu sudah lantas muncul dua orang aneh lain dua orang yang baru datang itu masing-masing mengenakan baju kuning yang panjang rambut mereka digubat, sudah hidung mereka mancung, match mereka celong tapi yang aneh adalah, di samping pakaian mereka yang berseragam itu rupa mereka pun sangat mirip satu dengan lain kecuali, yang satu hilang kuping kirinya yang kanan lenyap kuping kanannya. Di dalam ruang itu orang sudah heran melihat Hakpet Moko si saudara kembar. Sekarang itu ditambah dengan keheranannya atas dua orang baru ini. Benar-benar dunia aneh. Dalam sekejap, di sini muncul dua pasang saudara kembar. Akan tetapi dua orang aneh ini dikenal oleh Hakpet Moko juga oleh Sinchu dan si bocah. Malah mereka pernah dilukai dengan panah oleh kedua saudara Moko itu. Mereka dilukai pada tahun yang lalu di Gunung Tongtengsan di Telaga Tayou, sebab merekalah itu dua saudara kembar bangsa Arab, Ismet dan Ahmad. Melihat mereka itu, mulanya Heckpe Moko tercengang, lalu segera mereka tertawa lebar. Lekas lekas mereka merangkap kedua tangan mereka untuk memberi hormat. Saudara-saudara, sungguh kamu memegang kepercayaan, kata Hek Moko tapi sekarang ini untuk sampai kepada janji satu tahun masih kurang tiga hari. Hektometer. Ismet bersuara seraya ia membalas hormat. Tapi ia tidak melayani orang bicara hanya lebih dulu dia berpaling kepada si wanita asing yang cantik, untuk membungkuk memberi hormat dari mulutnya terdengar kata-kata yang tidak dimengerti cu dan Xiao Hou dan yang lainnya, malah Hekpek Moko juga mengerti tak sepenuhnya. Habis mendengar perkataan orang, wanita cantik itu mengkerutkan keningnya, di ujung matanya lantas terlihat air mengembeng, parasnya turut berubah pias, akan kemudian dia menjadi tak wajar lagi. Ismet bersikap semakin menghormat, tetapi di samping itu, ia masih berkata-kata tak hentinya. Sinchu sangat heran hingga ia berpikir, Ismet dan Ahmad ada kosen sekali. Mereka sekarang berlaku begini: hormat terhadap ini wanita asing, terang benarlah ia ada seorang wanita agung, satu tuan putri. Hanya kenapa mereka ini ada sangkutannya sama Hekpek Moko dan ini orang aneh dari benteng tua ini? Sinchu tidak mengerti, tetapi dugaannya itu tidak meleset. Wanita cantik itu memang ada putrinya, Raja Iran. Suaminya ialah itu pria yang berdiri di dampingnya, yang romannya separuh orang Tionghoa dan separuh orang Arab. Sebenarnya dia adalah seorang dari suku bangsa Pek, dari Tali, namanya Toan Teng Hong. Untuk negara Tali itu, keluarga Toan adalah keluarga besar dan kenamaan. Semenjak sebelum kerajaan Song, keluarga itu menjadi raja turun-temurun adalah sejak kerajaan Goan memusnahkan negara tali itu, turunan keluarga Toan diubah kedudukannya dari raja menjadi pengciang, yaitu kedudukan perdana menteri. Toan Kong itu pandai bekerja, dia dapat mendirikan jasa di tali melebihkan leluhurnya, hingga penduduk Provinsi Inlam dalam mana tali berada, memuji tinggi padanya. Dan Toan Teng Hong ini adalah generasi yang ketujuh. Ketika dulu hari tentara Mongolia menerjang ke Eropa, Asia dan Afrika, ada satu putranya To'an Kong yang menjadi perwira dan turut dalam angkatan perang itu. Kemudian, setelah kerajaan Goan runtuh, keluarga putra To'an Kong itu berdiam terus di Iran, Persia dan turun temurun menikah sama wanita Iran. Karena keluarga To'an ada keluarga orang peperangan, mereka pandai ilmu silat pedang. Demikian Toan Teng Hong ini, yang di masa mudanya telah menjadi ahli pedang nomor satu untuk seluruh Iran, hingga Raja Iran undang dia menjadi guru silat pedang, hingga karenanya dia dicintai putri Iran itu. Untuk beberapa tahun mereka berasmara secara diam-diam. Kemudian barulah Raja Iran mendengar selentingan. Ia tidak setujui perjodohan itu, sebabnya ialah keagungan Raja tak pantas putri menikah sama satu guru silat pedang. Raja itu ada kakaknya putri, ia lantas mendesak adiknya menikah sama lain pemuda. Putri tidak setuju, dia menjadi nekat, dia minggat bersama Toan Teng Hong. Di waktu pergi, putri itu membawa banyak barang berharga dari istana. Raja menjadi gusar sekali, perintah dikeluarkan akan cari putri itu. Dua saudara Ismet dan Ahmad berkedudukan sebagai guru negara, merekalah yang diutus pergi mencari, dibebankan tanggungan mesti dapat menawan dan membawa pulang sepasang merpati yang terbang kabur itu. Toan Teng Hong merasa ia tidak sanggup melawan kedua guru negara itu, ketika dia dan putri lari sampai di India, dengan perantaraan orang, ia minta bantuannya Hek Pek Moko. Mereka ini menerima baik permintaan tolong itu. Sebagai saudagar-saudagar barang permata, dua saudara Moko biasa mengitari seluruh India, Iran dan Tiongkok. Istri mereka pun orang bangsa Iran. Maka itu, mereka mengantarkan Toan Teng Hong dan Seng Putri ke Tiongkok. Ismet dan Ahmad telah menyusul Putri sampai di India, di Kalimpong mereka bertemu sama Hek Moko, kedua pihak bertempur seru tanpa ada yang kalah atau menang. Tidak berhasil Ismet dan Ahmad mendapatkan cuan putrinya. "Hek, moko berhasil menyembunyikan putri itu di rumah seorang sahabatnya bangsa India. Juga, mereka sendiri menyingkir guna menyesatkan kedua orang Iran itu. Mereka ini menyusul terus-menerus hingga ke Tiongkok. Hal ini membuat dua saudara moko itu sangat mendongkol, hingga mereka pernah memikir meminta bantuannya, Tio Tanhang, untuk menghajar dua orang itu." agar keduanya kapok dan kabur. Ketika mereka tiba di Tongteng San, Tayo, Tio Tanhang sudah berlalu dari gunung di tengah telaga itu dan pindah ke Inlam. Di Tongteng San, Hek Moko bertemu sama Sin Chu, maka mereka lantas pinjam panah pusaka dari Tio Suseng, dengan tiga batang panah itu mereka berhasil melukakan Ismet dan Ahmad, yang kena dipukul mundur. Karena luka itu, satu tahun lamanya dua jago Iran itu mesti memelihara diri untuk memulihkan kesehatannya. Dari Gunung Tongteng San, Hek Moko kembali ke India, untuk menyambut Tuan Puteri dan Toan Teng Hong berangkat ke Tiongkok. Puteri itu suka pergi ke Tiongkok karena ia sekalian mempunyai suatu maksud. Mongolia itu semenjak Perdana Menteri Yasian, Eson, bangkit pula kembali telah menjadi kuat. Yashian telah membantu Toto Puhua membangun negara Watzu, hingga dalam peperangan di Tobokpo hampir dia dapat memusnahkan Tiongkok. Kemudian dari itu Yashian sendiri kena dibasmi oleh suatu suku lain bangsa Mongolia, akan tetapi putra Toto Puhua dapat bangun lagi. Dia inilah yang pemerintah Beng sebut. Xiao Wongchu atau Raja Kecil. Xiao Wongchu ini menjadi kuat pelahan-pelahan Pengaruhnya sampai di Asia Tengah hingga hampir berhubungan sama Persia. Persia itu dulu pernah diilas-ilas bangsa Mongolia, maka juga kalau mereka mendengar disebutnya bahaya kuning. Mereka jeri sekali. Maka itu walaupun putri Iran, Persia, itu lari dari negaranya, dia tetap masih memikirkan keselamatan negaranya. Dari itu dengan kedudukan sebagai putri Iran, ingin ia berkunjung ke Pak untuk menghadap Kaisar Tiongkok, untuk mencoba mengadakan persahabatan di antara Iran dan Tiongkok. Maksudnya ialah untuk menjaga diri dari ancaman bangsa Tartar, ialah Xiao Wangchu itu. Yang dimaksudkan Tartar di sini adalah pemimpin bangsa Watzu, yang disebutnya Kon Tartar. Putri itu berminat demikian, ia tapinya belum ketahui keadaan yang sebenarnya dari kerajaan Beng, yang kusut di dalamnya. Toan Teng Hong pun ada sama tidak mengetahuinya, karena ia, semenjak beberapa turunan, berada di luar negeri. Ia hanya ingin sekalian pulang ke Tiongkok dengan maksud serupa seperti istrinya, untuk dapat melakukan sesuatu guna kebaikan Tiongkok dan Iran di dalam tugasnya mengantar suami istri bangsawan itu ke Pakhia, Hek Pek Moko ada mengalami sedikit kesulitan, ialah mereka tidak berani berjalan sama-sama secara berterang, mereka cuma dapat mengawasi secara sembunyi. Sebabnya ialah pada belasan tahun yang lalu, mereka pernah mencuri batu-batu permata di istananya Pangeran Seng Chinong di Pakhia, sedang pergaulannya dengan Tan Hong menyebabkan mereka juga dicari Kaisar Kietin yang telah kembali ke atas takhta kerajaannya. Sebenarnya mereka bukan takut dibekuk pemerintah, mereka hanya tidak ingin sebab urusan pribadi mereka nanti merembet-rembet Putri Iran dan Toan Teng Hong. Mulanya mereka berniat pergi dahulu ke Tali di Inlam, ke satu untuk mengunjungi Tio Tan Hang untuk mendamaikan sesuatu, kedua supaya Toan Teng Hong dapat menengok kampung halamannya. Apa mau di tengah jalan di tanah datar Quichiu itu kedua pihak berpencaran hingga kesudahannya mereka mencari putri Iran dan To Anteng Hong itu di tempatnya Po Lo. Po Lo adalah murid kepala dari Xiehe Tojin dari gunung Owibong San E ada punya tiga murid tetapi murid kepala inilah yang paling pandai. Cuma nama Po Antian Lo tidak tersohor secara umum disebabkan dia tidak pernah keluar dari Provinsi Kuiqiu dan ia senantiasa melayani gurunya. Yang Chong adalah murid yang ketiga, ialah yang paling disayang gurunya maka itu ia mewariskan ilmu silat pedang Cek Seng Hoat dan di wilayah barat daya ia menjagoi hingga namanya sama terkenalnya seperti nama Tio Tan Hong. Bonggo ancu ada murid yang nomor dua dan ialah yang kepandaiannya paling lemah. Dua saudara Ismet dan Ahmad itu, setelah mereka terluka panah oleh Pek Moko, mereka sudah lantas pergi pada Puan Lo untuk memohon bantuan guna menghadapi pula musuhnya, yaitu kedua saudara Moko. Mereka dapat persetujuannya Puan Lo. Maka itu mereka lantas mengatur rencana perjanjian mereka yaitu Ismet dan Ahmad cuma menghendaki membawa pulang putri Iran ke negerinya sedang Poantian lo boleh dapatkan semua kekayaannya putri itu. Poantian lo mengatur rencananya sebab biar bagaimana ia diri terhadap hepat moko. Partai cek Sengpe itu berpengaruh di provinsi kwiciyu maka juga Poantian lo dapat bekerja dengan leluasa mulanya poantian lo mengirim sejumlah muridnya memegat putri Iran itu di tengah jalan hal ini terjadi sebelum hebat moko dapat menyusul putri itu suami istri di lain pihak poantian lo sendiri memimpin sejumlah orangnya pergi menolongi putri Iran itu ia mengaku diri sebagai Hoan Ong atau raja muda maka ia dipanggil Pangeran setelah menolongi, ia sambut putri itu serta suaminya ke bentengnya itu di mana ia melayani orang dengan careh hormat dan telaten sekali. Ketika pertama kali Pek Moko datang menyusul, mereka gagal, malah Xiao Houwicu kena ditawan. Ismet dan Ahmad serta Pu Antian lo memang juri terhadap Pek Moko yang mereka malui terutama ilmu yoganya, maka setelah Xiao Houwicu tertawan mereka Po antian lo hendak mengorek pelajaran yoga itu dari murid orang ini, tetapi Xiao Syaohowicu cerdik sekali, ia tidak kena dibujuk atau dipedayakan, karenanya oleh Poantian lo dan Bonggo Ancu ia dikasih makan obat yang melemahkan urat sarafnya hingga ia jadi pelupaan dan tolol sekali, sesudah mana ia dinikahkan dengan Putri Tawasu. Putri mana ada muridnya? Bongko, Ancu, dan Towo Wisu pun sudi menerima bocah itu sebagai baba mantunya. Itulah apa yang Sincu dapat menyaksikan di kamar pengantin. Hek Pek! Moko tidak puas mendengar Ismet dan Ahmad. hek Moko lantas saja tertawa dingin dan menegur, "Cuan, putrimu tidak suka pulang? Perlu apa kamu masih mengoceh saja? Kalau kau lantas pulang, kau justru masih dapat melindungi kedudukanmu sebagai guru negara." ketahui olehmu, apabila kamu tetap tidak tahu gelagat, kami tidak nanti sudi berlaku sungkan lagi. Dulu kamu kehilangan kepandaianmu satu tahun, kali ini bisa untuk beberapa tahun, dengan begitu, apakah kamu masih dapat menduduki kursi kebesaranmu? Dua saudara itu merasa sangat terhina mereka sudah kena terpanah, sekarang mereka diperingati hal lukanya itu, yang meminta perawatan satu tahun, keduanya menjadi sangat gusar, dengan berbareng mereka menghunus golak mereka yang melengkung model bulan sabit, maka di situ terlihatlah sinarnya kedua golok itu yang berkilauan. Hekpek Mokop pun menggeraki tongkat mereka hingga terdengar suaranya yang nyaring. Maka itu kedua pihak sudah lantas bertempur. Cepat sekali belasan jurus telah dikasih lewat. Sungguh golok yang bagus. Hek Moko memuji senjata lawannya, berbareng dengan mana ia menyapu dengan tongkatnya, Lek Giyoktung. Ismet membalas menyerang hingga tiga kali beruntun. Sincu telah menyaksikan dan delapan ni pun menggunai goloknya, sekarang ia lihat cara berkelainya orang Iran ini, ia merasa orang ada terlebih lihai. Ismet pun menyerang sambil berseru. Ahmad menyontoh saudaranya, ia menyerang tidak kurang hebatnya, tetapi goloknya dihalau pet tongkatnya pek Moko, maka habis itu, ia menjaga hingga senjata mereka tidak bentrok pula. Demikian juga dengan Ismet. Tadi Hak Moko memuji lawannya tetapi bentrokan senjata mereka merugikan Ismet, yang gigi goloknya pada patah, dari itu ia mendahului saudaranya berkelahi dengan menghindarkan peraduan senjata. Di dalam halnya tenaga, dua saudara Ismet dan Ahmad itu merasa mereka kalah. Disebabkan tenaga dan keulatan mereka belum pulih antronya, oleh karenanya, untuk dapat melawan, mereka mengandal kepada ilmu silat golok mereka. pek, Moko juga berkelahi dengan sabar, daripada mendesak, mereka lebih banyak memela diri. Mereka mau menanti ketika. Meskipun demikian, hebatnya pertempuran tidak jadi berkurang. Semua orang menonton dengan kagum. Setelah lewat sekian lama, terlihat sinar hijau dari tongkat mengalahkan sinar putih dari golok, melihat itu Xiao Hongweiwu sudah lantas berseru kegirangan. Guruku menang. Bocah ini tidak melihat keliru. Belum lagi seruannya berhenti, sudah terdengar seruan hebat dari Ismet dan Ahmad, lalu di luar Tausinchu keduanya telah lompat keluar dari gelanggang, menyingkir dari pengaruhnya tongkat, sesudah mana terdengar Ismet bersumpah Hari ini aku bersumpah mesti membalas sakit hati panah dahulu hari. Menyusul itu sebelah tangannya terayun. Semua orang lantas menampak sebuah sinar terang kuning emas meluncur, sinar yang keluar dari tiga bola yang pun memperdengarkan suara mengaung. Ketiga bola itu menyambar ke arah Hek Moko. Sungguh suatu senjata rahasia yang temberang. Hek Moko tertawa setelah ia lihat serangan itu. Eh, Berapa banyak juga senjatamu ini, suka aku membelinya. Berapa harga yang kau minta? Dua saudara kembar India ini ada saudagar-saudagar barang permata, maka sifat dagangnya itu tidak gampang-gampang lenyap. Aku khawatir kau tidak sanggup membelinya. Ismet mengejek. Ia kembali menyerang dengan tiga bolanya, karena tiga yang pertama dapat dikelit musuhnya. Berbareng dengan itu, Acemat juga menyerang Pek Moko dengan tiga bola yang sama. Setelah menyaksikan senjata rahasia orang Iran itu, Sin kata di dalam hati kecilnya. Apakah yang aneh dari senjata ini? Sama saja dengan bunga emasku, yang bisa menyerang jalan darah. Mana bisa senjata begini melukai head Pek Moko? Dua saudara Moko itu telah menggunai tongkat mereka. Mereka menyampok serangan hingga senjata rahasia itu mental balik kepada lawannya masing-masing. Ismet dan Ahmad memunahkan senjatanya itu sendiri dengan lain bola mereka, sesudah itu mereka mengulangi serangan mereka, beruntun beberapa kali, hingga mereka telah membuat habis semuanya 36 bola emas mereka. Bola-bola emas itu bentrok satu dengan lain, hingga suaranya menjadi sangat nyaring dan berisik, Berkumandang di tengah udara, hebat didengarnya, hati orang menjadi goncang hingga orang lekas-lekas menekap kuping. Kiranya suaranya bola ini begini berpengaruh, berpikir pula Shin Chu. Cuma suara ini pasti tidak bakal mempengaruhi mereka yang tenaga dalamnya tangguh. Memang juga perhatian Heck Moko tak terganggu suara hebat itu. Mereka cuma repot menangkis setiap bola sebab Ismet dan Ahmad memungut pula yang jatuh, buat dipakai menyerang lagi, atau menanggapi yang mental balik, yang terus dipakai menimpuk pula. Sekarang Sin Chu mengagumi bola emas itu. Sebab nyata setiap sasarannya adalah jalan darah yang berbahaya. Enciye, lihat. Berkata Xiao Hou Wacu. Sin Chu tengah mengagumi senjata rahasia musuh, ia seperti tidak dengar suara bocah itu. Siau Howeichu memanggil pula, terus hingga tiga kali. Jangan berisik, jangan berisik. Kata Sincu akhirnya. Aku lagi melihat. Memang benar Nona IE ini lagi memperhatikan Carol menyerang dari Ismet dan Ahmad itu. Ia pikirkan Carol itu untuk dipakai dengan bunga emasnya sendiri, kalau ia dapat meniru bunga emas itu dapat dipakai menotok berbareng melukai karena lembaran-lembaran bunganya tajam. Itulah tidak aneh. Kata pula Xiao si Hou Guruku terlebih lihai lagi. Kau lihat. Kau lihat. Mau atau tidak, Xin Chu menjadi tertarik hatinya, maka ia lantas memasang metu terhadap Hekpek Moko. Ia mendapatkan kedua sinar hijau dan putih dari dua saudara itu bersinar bundar sebagai roda, menutupi tubuh mereka itu. Maka, setiap kali bola emas menerjang masuk ke dalam bundaran sinar, masuknya itu bagaikan kerbau tanah kecemplung ke laut, tidak dapat keluar pula seperti tadi. Lalu, tak berselang lama, kedua tongkat kedua saudara Moko itu telah tergantungkan banyak bola emas dengan sinarnya kuning mengkilap. Semua bola emas itu tadi dapat mental balik, ke satu karena Kero menyerangnya Ismet dan Ahmad, dan kedua disebabkan dihajar mental oleh kedua lawannya. Tapi sekarang, semua bola itu tidak dihajar, hanya disambuti sinar bundar seperti roda itu, sinar yang seperti merupakan jala perangkap, dibiarkan dapat masuk, tidak diizinkan keluar lagi. Sin Chu kagum hingga ia berdiri menjublak. Ismet dan saudaranya hebat caranya menyerang, dan dua saudara Moko ini hebat kepandaiannya menyambut itu. Sekalipun nelayan menebar jala, masih ada ikannya yang molos. Ia berpikir. Tapi dua saudara ini membuatnya bola emas bergantung di tongkat mereka. Sungguh hebat. Tiba-tiba Sinchu ingat kepandaian menggunai pedang dari suami istri gurunya. Sepasang pedang Suhu dan Subo Liahai sekali apabila keduanya telah tergabung. Demikian pikirnya pula. Pasti kepandaian Suhu dan subuh lebih Liahai dari dua saudara Moko ini. Sayang ilmu pedang itu tidak dapat dipelajari satu orang sendiri, tidak demikian, apabila itu digabung dengan kepandaiannya hebat Moko ini, tentu senjata rahasia yang paling liahai di kolong langit ini dapat dipunahkan juga. Girang Sinchu dapat menyaksikan ini kepandaian dari Hakbek, Moko dan Ismet dan Ahmad itu, ia dapat melihat kefaedahannya yang ia hendak meneladannya. Selama 10 tahun ia mengikuti kedua gurunya, banyak pengetahuannya dan kecerdasannya bertambah hingga ia gampang mengerti, gampang menerima pelajaran. Habis itu terdengarlah suara tertawa nyaring dari Hakbek, Moko Pembicaraan dagang kita ini sudah dibicarakan putus jadi. Demikian mereka itu berseru. Haha. Kiranya di kolong langit ini ada juga kejadian tanpa modal sepeser tetapi dapat kita memperoleh begini banyak emas kuning. Perdagangan serupa ini, seumur hidupnya satu manusia, satu kali juga sungguh sukar diketemukannya. Ya, kamu masih mempunyai berapa banyak emas lagi? Mari, ada berapa banyak juga kami suka menerimanya. Ismet dan Ahmad berdiri bengong di dalam gelanggang itu. Mereka masih mempunyai sisa enam biji bola emasnya tetapi mereka tidak berani pakai itu untuk menyerang pula. Mereka cuma memegangi saja golok bulan sabit mereka. Po Antian Lo menonton semenjak tadi, ia perhatikan pertempuran dan segala apa di sekitarnya. Ia kagum untuk jalannya pertempuran, ia bercemas hati untuk kesudahannya itu. Sudah ia tidak sanggup berbuat apa-apa, juga dua saudara kembar itu yang diharapkan bantuannya gagal. Tapi ia ada sangat cerdik dan licik, maka juga tengah Ismet berdua berdiam saja dan kedua saudara Moko bergurau. Ia perdengarkan pekik yang aneh, tubuhnya lantas berlompat ke arah Xiao Houwacu. Hebat akibat pekik dan gerakan Huan Ong palsu ini. Bagaikan orang tersadar, Ismet dan Ahmad segera bergerak pula, dengan memutar goloknya masing-masing, mereka menerjang pula Hekpek Moko. Hebat adalah gerakannya Puan lo. Cambuknya yang luar biasa sudah lantas menyambar ke arah si bocah, yang dia niat lilit. Sinchu berada di damping Xiao Hou ia sebenarnya gesit tetapi ia masih kalah sebat. Ia pun tidak menyangka sama sekali atas serangan mendadak ini. Ketika ia menyabet dengan pedangnya, ujung cambuknya Poantian Lo sudah menyambar ujung bajunya si bocah. Tidak berhasil seantronya terhadap Xiao Huwachu, Poantian Lo memutar cambuknya yang istimewa terhadap dadanya Shinju, nona yang merintangi usahanya itu. Ia menyerang dengan jurusnya naga berbisa keluar dari sorangnya. Sin Chu menangkis serangan itu dengan sama kerasnya, maka itu kedua senjata bentrok hebat, hingga munkretlah lelatu apinya. Setelah bentrok, cambuk itu tidak berhenti hanya masih mencoba melilit. Cambuk panjang setombak lebih, dengan begitu seperti juga si Nona dirintangi jalannya di samping kiri atau kanan, sedang ujung cambuk mencari bajunya, untuk digait dengan gigi-giginya cambuk yang istimewa itu. Dalam saat sangat terdesak maka terlihatlah satu tubuh mencelat tinggi bagaikan terbang, membarungi mana sinar hijau dari pedang pun berkelebat keempat penjuru, diikuti dengan suara nyaring dari satu bentrokan. Bagus, ilmu pedang yang bagus. Berseru Po Antian Lo. Nah, sambutlah lagi. Nyatalah Sin Chu dapat meloloskan diri dari cambuk dengan ia mencelat tinggi sambil tangannya membabat, maka pedangnya itu telah membabat habis gigi-gigi cambuknya si Pangeran Tetiron. Semua itu terjadi dengan sangat cepat. Dengan gerakannya ini yang luar biasa, Shin Chu telah mempergunakan banyak sekali tenaganya. Dalam ilmu silat dan tenaga, ia kalah jauh dari Po Antianlo. Lo. Siapa ada menangi yang Chong Hai sedikitnya satu lipat, maka itu ia bukanlah satu tandingan. Bahwa ia sudah membuat perlawanan. Itulah saking terpaksa untuk melindungi Xiao Chu. dan bahwa ia dapat membabat putus giginya cambuk itu melulu karena ia andalkan lihaynya Hian Kie Kiam Hoat yang ia telah fahamkan itu dibantu sama tajamnya Chen Beng Kiam, pedang mustikanya itu. Segera datang pula sambaran cambuknya Pu Antian Lo, cepat dan berat. Sin Chu terkejut. Itu waktu ia sudah lelah dan telapak tangannya pun sakit. Meski ia dapat membabat, bentrokan senjata buatnya tangannya tergetar dan sakit Kalau sekarang ia melayani keras dengan keras, ada kemungkinan pedangnya bakal terlepas dari cekalannya dan terlempar Xiao Houcu bukannya berdiam saja ketika tadi ia diserang poantian lo Ia sudah gunai kelincahannya untuk berkelit dengan menjatuhkan diri dan bergulingan Sesudah mana dengan gerakannya ikan gabus meletik ia lantas berlompat bangun. Justru itu, ia melihat bahaya mengancam si nona kawannya itu. Enciye, jangan bingung, aku datang. Ia lantas berseru. Mana kau dapat? Berseru Sinchu dengan pertanyaannya, agaknya ia terperanjat. Ia baru menanya atau ia dengar suara angin menyambar, sebab dengan berani bocah itu berlompat kepada musuh, yang ia serang dengan mendadak itu. Poantian lo repot, karena ia lagi menyerang Senchu